Nanti para pengurus MN Banten yang dari sejak masa persiapan sampai hari pelaksanaan cukup solid dan berkompeten sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Bapak dan Ibu di seluruh tanah air dari Sabang sampai Merauke, selamat bergabung, selamat mengikuti acara dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kami berikan melalui Bedah AKM oleh Matematika Nusantara Banten bermanfaat buat semuanya. Kita awali acara ini dengan bacakan lapas basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita dengarkan sambutan Ketua Matematika Nusantara yang akan disampaikan oleh Bapak Fadkur Rohman. Berkenan Bapak untuk memberikan sambutannya, kami persilahkan. Ya, silahkan Pak Fadkur untuk memberikan sambutan. Baik Bapak dan Ibu, sambil menunggu kesiapan Pak Fadkur, kami ingatkan kembali pada hari ini Bapak dan Ibu, selain menerima ilmu yang kami berikan dari para narasumber, masih ada hadiah yang berhak Ibu Bapak dapatkan melalui kuis Kahoot maupun melalui moderator. Nanti moderator yang akan menentukan siapa yang berhak mendapat hadiah. Hadiahnya live virtual tour ke Istanbul dan Belanda. Itu akan dilaksanakan pada tanggal 4 April. Pada saat itu di Belanda bunga tulip sedang bermekaran. Kemudian ada buku Bedah AKM dari penerbit Erlangga yang isinya tentunya sudah saya baca karena kami sudah dapat. Di buku Bedah AKM itu Bapak dan Ibu, bukan hanya numerasi ya, tapi ada Bedah AKM literasinya juga, jadi lengkap. Kemudian ada hadiah juga dari sponsor OSB, Omar Smart Brand, itu vitamin otak, yang juga menjadi sponsor pada acara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah para sponsor berikan itu berhak Bapak Ibu dapatkan, dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak ini kepada para sponsor penerbit Erlangga. Bapak dan Ibu, penerbit Erlangga ini memang selalu setia menjadi sahabat saya dalam acara saya, tentunya baik di MGMP, di Matematika Nusantara, maupun kolaborasi acara kami dengan sekolah-sekolah tertentu. Terima kasih banyak kepada tim penerbit Erlangga, Pak Taufik, Pak Darwis, Pak Agung, kemudian juga Pak Teguh Ahmad, ya, Pak Taryo, Pak Wahyu, dan seluruh tim tentunya. Kami ucapkan terima kasih atas supportnya. Kita belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah siapkah Pak Rohmadi? Pak Fadkur? Halo, bisa didengar ya suara saya? Halo? Ya, baik. Bapak kalau sudah siap, kami silakan untuk memberikan sambutannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua media, pihak sponsor, semua peserta yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara yang diselenggarakan oleh MN Banten. Tadi awalnya tadi agak terganggu ya, tadi pas saya lakukan unmute belum bisa ya karena dikendalikan oleh host ya, sehingga agak telat ya untuk bersuara.
Alhamdulillah saat ini sudah ditangkap video saya dan suara saya. Selanjutnya saya mengapresiasi acara yang diselenggarakan oleh MN Banten. Ini adalah acara yang kesekian. MN Banten ini adalah salah satu MN wilayah yang paling aktif untuk mengadakan kegiatan-kegiatan yang utamanya adalah untuk meningkatkan potensi guru-guru Indonesia, terutama dalam guru matematika Indonesia. Bapak sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan, kita tahu bahwa semenjak tahun lalu Mendikbud sudah mencanangkan bahwa penilaian pada tahun 2021 itu bertajuk yang disebut dengan asesmen nasional, di mana perbarengan itu ujian nasional juga dihapus, USBN juga dihapus. Nah, asesmen nasional ini kontennya itu sangat berbeda dengan ujian nasional. Kita tahu bahwa ujian nasional itu berbasis mata pelajaran. Tetapi kalau asesmen nasional tidak berbasis mata pelajaran, yang diukur itu adalah literasi. Itu literasi membaca dan literasi numerik. Di samping itu juga ada yang disebut dengan survei karakter dan survei lingkungan belajar. Terakhir, kita sudah mulai sudah membaca, menelaah bahwa Mendikbud sudah mengeluarkan edaran nomor 1 tahun 2021 ya, yang isinya adalah 1, menghilangkan UN, yang kedua menghilangkan USBN, menunda asesmen nasional. Jadi salah satu satu-satunya alat ukur untuk ujian kelulusan siswa adalah melalui ujian sekolah. Bos kalian, walaupun asesmen nasional ditunda, yaitu sekitar kalau tidak salah September sampai dengan Oktober, guru-guru Indonesia sekolah itu tetap harus tahu, harus mengenal, ya harus menyiapkan. Baik menyiapkan infrastrukturnya maupun menyiapkan SDM-nya, gurunya maupun siswanya. Kita tahu bahwa yang diukur selain literasi membaca juga literasi numerik atau sering disebut dengan numerasi. Nah, kita tahu bahwa selaku guru matematika, literasi numerasi ini sangat berkaitan dengan matematika. Walaupun tidak satu-satunya mapel yang berkaitan dengan numerasi, ya banyak mata pelajaran yang bisa dikaitkan dengan numerasi. Misalkan kayak geografi, menghitung apa namanya angka kelahiran itu juga berkaitan dengan numerasi. Fisika juga sangat berkaitan dengan numerasi. Bahkan pendidikan agama pun juga ada di sana numerasi ya, tentang apa itu, tentang hak waris itu ada juga hitung-hitungan, itu juga mengandung numerasi. Jadi perlu diluruskan bahwa literasi membaca dan literasi numerasi itu tidak hanya tanggung jawabnya tidak hanya guru bahasa Indonesia, tidak hanya guru matematika. Jadi semua guru mata pelajaran, guru matematika, guru fisika, guru kimia, guru bahasa Indonesia, guru PKN, biologi, kimia, semua itu bertanggung jawab untuk meningkatkan kompetensi siswa di bidang literasi. Ya. Literasi itu sebenarnya ada 6 ya, mulai dari literasi membaca tulis, literasi numerasi, ada literasi finansial, literasi digital, budaya, dan sebagainya. Namun di asesmen nasional ini yang diukur hanyalah 2 literasi, yaitu literasi membaca dan literasi numerik atau literasi matematik.
Nah, Bapak sekalian, sehubungan dengan peran kita sebagai guru, kita harus pertama harus mengenal dulu ya, mengenal, harus mengenal karakter bagaimana soal-soal asesmen numerik maupun asesmen literasi. Setelah itu baru nanti kita berperan ya untuk menyebarluaskan ya, untuk menyebarluaskan. Kita masih ingat bahwa namanya jargon kita ya itu adalah belajar, berbagi, memotivasi dan menginspirasi. Ini harus kita pegang baik-baik ya. Jadi nanti setelah kita dapat ilmu, kita sebarkan, kita memberi motivasi kepada teman-teman di sekitar kita, di lingkungan kerja maupun di media sosial sekalian ya. Saat ini sudah banyak sekali penerbit-penerbit yang terbitannya itu temanya adalah tentang AKM ya, baik AKM di bidang literasi atau AKM di bidang numerasi. Nah, salah satunya adalah Erlangga ya, salah satunya Erlangga. Nah, kemarin juga MKKS saya di Lombok Utara juga kita sama dengan Erlangga ya. Jadi Erlangga ketika kami menyelenggarakan pertemuan MKKS, kami mengundang juga dari pihak Erlangga ya. Jadi alhamdulillah di Banten juga ternyata juga kerjasama dengan Erlangga. Bapak sekalian, yang perlu kita pahami bahwa untuk meningkatkan literasi itu ya tidak cukup hanya dengan mengedrill ya, melatih soal-soal kepada siswa di akhir pembelajaran ya. Yang perlu kita pahami adalah di samping nanti anak dilatih dengan soal-soal numerasi dan literasi, di tataran pembelajaran itu juga harus ditingkatkan ya, harus ditingkatkan. Jadi itu satu kesatuan ya, proses pembelajaran dan evaluasi itu merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Apa maknanya? Artinya begini, walaupun anak itu kita drill dengan soal-soal AKM, kita genjot dengan soal-soal literasi, tetapi kalau pembelajarannya hanya ceramah, hanya model-model pengumuman yang tidak membangkitkan nalar siswa, maka sia-sialah usaha Bapak sekalian untuk meningkatkan kompetensi literasi dan numerasi. Jadi memang tujuan pemerintah untuk menyelenggarakan AN ini adalah goal-nya itu adalah untuk meningkatkan proses pembelajaran. Akhirnya nanti hasil pembelajarannya juga akan naik ya. Jadi input, proses, kemodulasi itu merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tidak bisa hanya yang kita garap hanya drill, hanya evaluasi ya, sementara proses kita lupakan, tidak bisa. Jadi ketiga-tiganya, input kita perhatikan, kemudian proses pembelajaran juga kita perhatikan, baru setelah itu kita evaluasinya kita perhatikan. Sekalian, saya pikir hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat bagi peserta yang mendapatkan hadiah ya. Kemudian selamat juga kepada panitia yang sudah bisa menyelenggarakan diklat yang kesekian kali. Dan saya ucapkan selamat mengikuti bedah AKM. Salam terakhir saya, salam B2M2. Belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Saya akhiri, barangkali ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak dan Ibu sambutan dari Ketua Matematika Nusantara Pusat ya, kami menyebutnya. Sungguh apa yang beliau sampaikan, paparkan tentang makna dari numerasi, semoga Bapak dan Ibu bisa pahami
Sekali lagi kami tegaskan bahwa karena memang kami Matematika Nusantara, bidangnya matematika, maka numerasi yang kita angkat di sini adalah matematika. Adapun yang sudah dilaksanakan di luar negeri, di luar Indonesia itu ada 6 numerasi. Hanya untuk Indonesia baru 1. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk ke acara berikutnya, kita mengingatkan ya, mengingatkan tugas ada peserta yang bukan dari bidang matematika tetap menjawab soal atau tugas itu diambil konsep numerasinya tapi tetap pada bidang mata pelajarannya. Adapun tugas yang kami share di Google Classroom itu untuk Bapak dan Ibu yang bidang studinya matematika. Kalau bukan bidang studi matematika, tolong soalnya dibuatkan sendiri pada bagian menyusun soal AKM-nya aja. Nah, itu disesuaikan dengan mata pelajarannya, namun konsep numerasinya tetap dibawa seperti itu. Makasih Bapak Fatkur, selamat melaksanakan aktivitas yang lainnya. Dan kami lihat juga sudah bergabung di tengah kami Sekjen MN, Bapak Dudi Wahyudi. Selamat datang, selamat bergabung Bapak. Kemudian juga ada beberapa di antaranya Pak Siswanto yang juga bergabung di sini. Terima kasih. Semoga acara ini lancar dari awal hingga akhir. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke acara inti pada hari ini. Kita akan membahas bedah ya AKM, itu baik bahas soalnya maupun cara menyusun soal berikut strategi pembelajarannya. Tadi sudah disinggung oleh Ketua MN bahwa tidak cukup hanya dengan memahami atau bisa membuat soal AKM dan membahasnya, tapi tidak diiringi dengan strategi pembelajarannya tentunya, maka hari ini akan kami kupas. Dan yang akan memandu kita semua, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat buat kita semua, yaitu Ibu Pirastuti, praktisi pendidikan dari Sampurna Akademi. Beliau juga pengurus MN Banten selaku sekretaris, dan juga beliau guru di Sampurna Akademi. Beliau juga adalah sudah berkiprah ya di dunia internasional, itu selaku eksemer, tapi lebih detailnya nanti akan moderator bacakan kurikulum PT mereka. Baik, kepada moderator yang akan memandu acara ini, Pak Jai dan Pak Widi, yang mereka juga adalah pengurus Matematika Nusantara Banten. Selain itu, Pak Widi adalah pengawas SMP Kota Tangerang Selatan. Pak Jai juga adalah aktivis organisasi bidangnya di Banten tentunya. Kita sambut Pak Jai dan Pak Widi. Ya, kita kasih applause ya secara virtual buat mereka. Ya, silakan Pak Jai dan Pak Widi untuk memandu acara ini. Baik, terima kasih Bu Yang Tuti sebagai Ketua MN Banten. Pak Jai, sudah aktif kah? Sudah Pak. Baik. Dengar Pak ya? Alhamdulillah, karena. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Kepada Ibu yang berbahagia, yang saya hormati Ketua MN Pusat, Sekjen MN Pusat, dan yang saya hormati pengurus MN Banten, yang saya hormati Ibu Narasumber, Bu Firastuti, dan peserta webinar hari ini yang berbahagia. Bapak-Ibu, sebelum kita mulai, saya coba bacakan tatipnya untuk kegiatan hari ini, yaitu pemaparan materi oleh Ibu Firastuti.
setiap peserta diwajibkan untuk menuliskan format nama di layarnya, yaitu provinsi underscore nama. Selama menyampaikan materi, peserta tidak diperkenankan menyalakan mikrofon. Bagi peserta yang ingin bertanya, bisa menggunakan fitur raise hand dan chat langsung ke moderator. Dan mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan kami munculkan di sini karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Peserta yang terpilih untuk bertanya secara langsung nanti harap menyalakan mikrofon. Peserta hanya diberi satu kali kesempatan untuk bertanya. Setelah sesi tanya jawab berakhir, nanti ada sesi dokumentasi, jadi jangan buru-buru keluar dari room. Jadi nanti ada sesi dokumentasi dan pada saat itu nanti diharapkan peserta mengaktifkan kameranya. Demikian tata tertib yang akan kita gunakan untuk webinar hari ini. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah pembacaan biodata dari narasumber kita hari ini pada Pak Jai. Saya persilakan. Monggo Pak Jai. Pak Widi, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Bentar Pak, ada gangguan. Siap. Oke, sebelumnya kami menyapa dulu ya kepada Bapak Ibu semuanya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan juga Kak yang kami hormati Pak Fatur ya sebagai Ketua MN Pusat serta Bapak Ibu pengurus MN semuanya. Tentunya pada pagi hari ini kita mengikuti kegiatan di hari yang kedua ya dengan narasumber nanti Ibu Firastuti. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu ya biodata tentang Ibu Firastuti ya. Nama Firastuti, pekerjaan guru matematika ya, IGCSE, IB diploma, institusi Sampurna Akademi. Kemudian pengalaman yang lain yaitu internal assessment moderator for IB DP Matematik ya. Firastuti. Nah, sebelumnya ini akan saya bacakan terlebih dahulu. Ya, biodata tentang Ibu Firastuti ya. Nama Firastuti, pekerjaan guru matematika ya. IGCSE adisional diploma institusi Sampurna ya? Akademi. Kemudian pengalaman yang lain ya, internal assessment moderator tadi sepertinya BDP matematika. Ya. Ini mungkan dengan tidak diaktifkan itu ya, share screen mungkin ya dari ya, rekam. Nah, sekarang udah enggak? Sudah ya. Silakan Pak dilanjut Pak. Oke. Saya ulangi lagi untuk pengalaman dari Ibu Firastuti yaitu internal assessment moderator for IB DP Matematik, kemudian examiner for IB DP Matematik, kemudian asesor for IGCS adisional matematik, hobi main organ atau piano, kemudian bermain dengan angka, berenang, traveling ya. Kemudian motonya adalah jadikan hidupku berarti bagi sesama dan bagi semesta kehidupan. Ya, ini sangat luar biasa. Luar biasa motonya. Ya, Ibu Firastuti. Ya, ini pengalaman beliau ini sangat luar biasa Pak ya, sampai go internasional ya.
Kita juga nanti akan mendengarkan bagaimanakah pengalaman-pengalaman beliau juga ya, terutama khususnya di bidang matematik, Pak ya. Iya. Yeah. Jadi Bu Firas nanti akan saya tambahkan, Pak ya. Bu Firas nanti akan membahas beberapa tugas dari SMP dan SMA, lalu akan menyampaikan strategi pembelajaran berbasis AKM. Jadi kalau di drill aja masih kurang, jadi kita harus merancang strategi pembelajarannya. Terus Bapak dan Ibu, hari ini nanti akan ada banyak door prize. Di antaranya buku masih ada 7. Terus live virtualnya masih ada 13 ya. Terus OSB-nya masih ada 7, jadi cukup banyak juga. Nanti jangan lupa ada, terakhir ada game. Biasa nanti melalui Kahoot. Jadi Bapak dan Ibu harus persiapkan ya, dua device. Satu untuk menjawab, dan satu untuk melihat soal. Jadi nggak bisa kalau satu device dipakai untuk bermain Kahoot, mungkin agak susah gitu. Karena antara pertanyaan dengan kita respon menjawab itu, device-nya beda gitu ya Pak Jaya? Ya, betul Pak. Terus ini Pak, mengulang lagi Pak, banyak yang nanya nih Pak. Iya. Bagaimana cara upload tugas di Google Classroom tuh Pak? Bisa dijelaskan ya Pak? Nanti dijelaskan oleh Pak Rohmadi aja ya nanti. Pak Rohmadi aja ya. Di sesi nanti terakhir nanti. Ya. Sebetulnya kami sudah berbagi link ya, link masuk untuk ke GC Google Classroom-nya. Nah nanti Bapak dan Ibu mungkin bisa mencoba dulu ya. Masuk ke GC-nya dulu. Nanti di situ sudah dipisahkan antara SMP dan SMA. Sebenarnya udah ada undangannya ya, link Pak ya. Sudah ada. Ya. Di setiap grup ya. Silakan Pak Jay. Ya, untuk Pak Romadi. Bagaimana udah siap Pak? OSB belum dimulai? Bentar. Oke, kita sambil menunggu Pak Rohmadi ya. Kita boleh menyapa dulu Pak ya, Pak Widi. Ya. Pak Jay, mendingan saya masuk aja dulu. Iya, benar. Bahas soal yang satu, yang kemarin. Oh, ya, gitu. Boleh. Bu Firastuti ya. Bu Firastuti. Ya. Langsung kita persilakan ya Pak Jay ya, kepada Bu Firastuti untuk memaparkan pemaparan pertamanya, yaitu pembahasan tugas. Ya, kami persilakan. Pada Bu Firas. Saya persilakan. Oke, selamat pagi semuanya, Bapak Ibu guru yang luar biasa dan hebat di seluruh Indonesia. Oke, saya hari ini dapat tugas untuk membahas satu soal masing-masing SMP dan masing-masing dan SMA. Dan untuk satu tugas yang berikutnya adalah Bapak Ibu dikerjakan secara mandiri. Dan masih ada tugas mengenai membuat soal. Ya, masih ada pertanyaan, tugasnya bikin berapa soal sih? Oh, enggak. Kami hanya ingin tugas hanya untuk dikumpulkan pembuatan soal, cukup satu. Dalam bentuk apa saja, tidak harus terpaku pada seperti yang Pak Rosuli paparkan kemarin, misalnya pilihan ganda kompleks atau menjodohkan, tidak. Even cuma satu pemaparan stimulus dan soal, itu sudah tidak perlu diberikan pilihan jawaban, tidak apa-apa. Yang penting adalah ada soal dan ada pembahasannya. Jadi dipastikan kalau soal itu dikerjakan, bisa dikerjakan. Kemarin, mohon maaf untuk guru-guru SMA, saya berikan revisi untuk soal tugas mandiri, karena di nomor 1 masih ada yang sedikit, saya cek masih agak salah, jadi saya harus revisi, saya ganti ke dari trigonometri menjadi gerak parabola. Oke, saya share screen ya. Oke. Iya. Nah, saya sudah. Nanti ini bisa Bapak Ibu akses di Google Classroom materi hari ini. Jika Bapak Ibu pergi ke Google ke Classwork, mungkin karena saya berbahasa Inggris ya. Jadi silakan lihat di Classwork. Nanti ada
bedah AKM hari kedua, ada presentasi di sini Bapak Ibu bisa buka. Cuma yang untuk video mungkin tidak bisa di-download, tidak bisa di-view lewat di sini karena ada hak paten dari Sampoerna Academy. Kemudian ini mohon tugas ini dikumpulkan di sini, Pak, Bapak Ibu. Jadi tidak di-stream. Jalan di classwork. Ini ada stream. Ya, ada beberapa Bapak Ibu yang mengumpulkan di sini tugasnya di stream. Ini agak sulit untuk dipilah-pilah mana tugas yang SMP, mana yang tugas yang SMA. Jadi Bapak Ibu silakan lihat di classwork. Di classwork ini di sebelah kiri ada yang hari pertama itu ada tugas mandiri, ya, ada tugas mandiri SMP dan tugas mandiri SMA di sini. Nah, nanti saya mudah mengeceknya. Ada berapa orang yang sudah mengerjakan? Ternyata ada 1012 peserta loh. Wow, antusiasnya. Tepuk tangan tuh Bapak Ibu semuanya. Keren ya, Bu Firas ya pesertanya. Mudah-mudahan tugasnya juga antusias juga yang mengerjakan tugas ya untuk mendapatkan sertifikat. Ya, jadi salah satu untuk mendapatkan sertifikat 32 jam pelajaran adalah menyelesaikan tugas mandiri SMP dan SMA. Oke, seperti yang saya janjikan, saya mau bahas soal. Ini supaya saya view-nya, ini gimana ya caranya ya? Ya. Oke. Ya, saat ini saya masih bekerja di Sampoerna Academy di Jakarta. Kemudian ini ruang kerja saya. Saya berada di lantai 10 di Gedung Lavenue Pasar Minggu. Kebetulan di Jakarta sudah sedang ada PSBB sekarang PPKM ya, pembatasan kegiatan masyarakat ya. Jadi saya di kelas sendirian. Mengajar sendirian, nah ini beginilah repotnya mengajar online, terus ada ransum di sini, saya tidak boleh keluar dari kelas, tidak harus membatasi interaksi dengan teman-teman guru yang lain. Jadi satu sekolah itu hanya 6 orang yang boleh masuk untuk mengajar di kelas. Jadi kami mendapatkan satu kelas satu orang dan meminimalisir untuk saling bertemu. Nah ini kenapa harus ada dua komputer? Yang satu ini untuk interaksi, yang ini yang merah itu bahan-bahan materi pelajaran saya, dan yang ini adalah tablet, ini sebagai kayak seperti digital whiteboard. Nah, jadi apa yang di screen presentasi akan sama seperti di sini. Nah, untuk agenda hari ini, pertama saya akan membahas soal AKM, membahas jawaban dari tugas yang diberikan di hari kemarin, yang sudah diberikan oleh Pak Rosuli. Kemudian yang kedua adalah strategi pembelajaran berbasis AKM. Dan terakhir adalah latihan keterampilan berpikir, menyelesaikan persoalan. Nah, nanti ada door prize di bagian akhir di latihan keterampilan berpikir. Bagaimana kita belajar yuk mengajak siswa untuk juga berpikir critical thinking seperti itu. Oke. Sekarang saya mau coba untuk membahas soal AKM. Bapak Ibu, saya minta tolong mungkin Pak Romadi bisa di-share whiteboard-nya. Atau jika Bapak Ibu punya scan barcode QR, boleh menggunakan handphone. Bapak Ibu silakan. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu bisa bergabung, ini aplikasi ini sangat menyenangkan buat saya dengan whiteboard. Jadi anak-anak juga mempunyai whiteboardnya masing-masing. Ada yang bisa untuk
untuk akses? Oh, sudah ada. Ya. Oh, sudah saya share, sudah saya share. Ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengerjakan soal masing-masing. Saya bisa kontrol dari sini, Bapak Ibu. Ini sangat cukup menyenangkan dan ini gratis. Free app. Wow. Suaranya terekam ya, Pak? Suaranya terekam, Pak. Iya. Rekod tuh suaranya. Ya, kalau Bapak Ibu bisa memiliki kayak stylus seperti ini untuk di tablet atau Android tablet atau iPad. Nah, ini bisa menggunakan whiteboard ini atau di handphone Bapak dengan menggunakan stylus ini pasti bisa. Ini enak banget. Jadi anak-anak sebagai anak-anak bisa mengerjakan secara mandiri dan kita sebagai guru bisa kontrol. Oh, ini ada yang gambar ini. Oh, ada yang ini nih. Wah. Ada yang cuma main-main. Nah, itu bisa kelihatan. Nah. Ya. Boleh. Ya. Oke. Nah, jika sudah siap, nanti saya bisa push ke semua student. Nanti soalnya akan langsung ke, nah, lihat. Oke. Soal akan muncul di tempat Bapak Ibu. Mungkin agak lama. Iya. Oke, sudah muncul, Bu. Ya, ya. Nah, nanti kita bisa bareng bersama dengan murid-murid kayak gitu, Pak. Oke. Yang pertama, karena ini hal baru bagi kita semua sebagai guru dan juga sebagai murid dengan model assessment assessment keterampilan minimum, assessment kompetensi minimum. Jadi bagi saya di dalam karena saya cukup beruntung karena saya sudah mengalami 20 tahun untuk mengajarkan model keterampilan seperti ini. Jadi lebih duluan aja saya sih sebenarnya. Nah, yang harus diperhatikan adalah mengajak siswa untuk membaca satu persatu, menganalisa kalimat satu persatu. Oke, sekarang kita perhatikan. Rudy mempunyai 16 buah kardus yang bertuliskan, waduh ini kurang typo nih, bertuliskan bilangan yang berbeda yang terletak di 4 kamar dan masing-masing kamar terdapat 4 kardus. Jadi total ada 16. Oh benar, ada informasi benar ada 16 kardus. Ia akan menyusun kardus tersebut. Internet saya agak tidak stabil. Tes. Bisa mendengar suara saya? Dengar, Bu. Oke. Okay. Ya. Ia akan menyusun kardus tersebut dari bawah ke atas, ya, bawah ke atas. Ini coba kalau mengajarkan ke anak-anak di garis bawahi, ya, dari bawah. Sebentar. Oke, ganti. Dari bawah ke atas. Nah, kalau mengajarkan tuh. Oke, oh di garis bawahin apa? Oh ya, biar supaya anak-anak ngerti. Terus kardus paling bawah adalah kardus bilangan yang paling besar. Bawah, besar. Yang atas adalah yang paling kecil. Oh, berarti saya harus mengurutkan dari yang paling besar ke yang kecil. Jadi harap siswa itu diarahkan untuk ke situ. Maksudnya apa sih? Oh iya, harus ngurutkan ya, ngurutkan bilangan. Jadi ada konsep pengurutan bilangan. Nah, kemudian, nah supaya bisa diurutkan, kan harus bentuknya harus sama. Berarti kita masuk ke konsep representasi bilangan. Bilangan itu bisa direpresentasikan dalam apa saja. Bentuk bilangan bulan,
atau bentuk desimal, bentuk percentage, bentuk pecahan. Nah, dari yang Bapak tadi saya lihat only quick scanning gitu ya, sebagian besar mengurutkan dengan menggunakan bilangan desimal karena itu sangat mudah sekali. Ya, jadi semuanya dibuatkan dalam bilangan desimal. 0.17, 0.6, ya. Kemudian 1.33, 1.12, 1.22, ini 0.8 something, 0.58, 1.5, 4.1, 1.5, 4.6, and 0.85. Nah, jadi ini nanti bisa kan? Nah, jadi sini nanti siswa akan mengikuti. Oh, siapa sih yang menyimak? Nah, jadi nanti bisa dilihat. Oh, berarti ini urutannya bagaimana? Coba Bapak Ibu kerjakan mana yang benar, ya kan? Ingat, yang paling bawah adalah yang paling besar, yang paling kecil adalah di atas. Oke, berarti yang paling bawah mulai dari B, here. B, kemudian apa? B, C, D, A. Kemudian yang kedua ini, C, A, C, A, D, B. Yang ketiga berarti ini D, A, kemudian B, C. Waalaikumsalam. This is A, B. Bagi ada masalah tadi. D, C. Nah, semoga mudah-mudahan ini benar ya. Kalau saya salah mohon dikoreksi. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan di whiteboard ini kalau misal sebagai student, nanti bisa ditulis-tulis. Bisa mau dijawab, mau diketik juga bisa, digambar juga bisa. Jadi bebas. Nah, kita tuh enaknya bisa mengecek di sini nih. Oh iya, nah ini ada yang sudah mulai bisa. Ya kan? Oke. Oke, Pak Romadi sudah siap dari OSB? Saya break dulu. Sudah. Oke, okay. Saya stop dulu nanti kita lanjut kembali ke soal SMA. Ya, baik, Bu Hiras. Okay. Ya? Mohon maaf ya Bapak dan Ibu, break sebentar untuk pemaparan dari OSB. Silakan Pak Romadi. Ya, OSB, siap. Ya, Bapak dan Ibu, acara kita tunda dulu. Seharusnya memang OSB sebelum Bu Firas, cuman kehadirannya tadi terlambat. Jadi kita cut dulu. Ya, Bapak dan Ibu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Tentunya semua pada antusias ingin lebih tahu tentang cara pembelajaran online yang sudah dilakukan Bu Firas. Tentunya ini merupakan sumber inspirasi bagi kita semua. Bapak dan Ibu tidak aneh kalau Bu Firas begitu karena gaulnya di dunia internasional. Oke, baik Bapak, berkenan kiranya sponsor kita OSB untuk memberikan pemaparan tentang OSB supaya kita tahu lebih dalam. Apa sih Omar's Made Brand ya Pak Ardi Gunawan ya yang juga sudah menjadi pakarnya
Cara baca cepat ya, Pak ya? Menghafal cepat. Oh, menghafal cepat. Baik, Bapak, untuk lebih detailnya Bapak aja memperkenalkan diri kepada rekan-rekan kami di seluruh tanah air. Dengan segala hormat, berkenan kiranya Bapak Ardi Gunawan memberikan paparannya. Silakan, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi teman-teman para guru pendidik di seluruh Indonesia. Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Nah, desainnya agak mantul ya. Sebelum saya mulai, mungkin sedikit saya share profil saya karena kita belum kenal, supaya lebih maksimal. Saya minta tolong ke Pak Rahmadi untuk meng-share profil yang dulu pernah didokumentasikan oleh SPI. Baik, baik. Siap, siap. Ya, siap. Santri nah, pun banyak belajar bahasa. Desainnya agak mantul ya. Menghafal cepat. Dibutuhkan sebelum saya mulai, mungkin sedikit ini, saya share profil saya. Karena ingat, kita belum kenal, ingat, supaya lebih maksimal, saya minta tolong ke Pak Rahmadi untuk meng-share profil yang dulu pernah didokumentasikan oleh SPI. Baik, baik. Siap, siap. Ya, siap. Di awal, Pak, videonya, Pak Rahmadi. Suaranya dibesarkan lagi, Pak. Nah, desainnya agak mantul ya. Dibutuhkan sebelum kita mulai, mungkin sedikit saya share profil saya karena kita belum menjadi kenal, seorang santri adalah pilihan maksimal dan banyak hal yang saya dapatkan dari Gontor. Gontor ini kuat dengan yang namanya persaudaraan dan juga menjadi seorang leader. Kita betul-betul dicetak menjadi seorang pemimpin. Saya masih teringat sekali pesan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi, anak-anakku, santri-santriku, ketika kamu di luar di sana, jadilah seorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kalian ini yang menjadikan motivasi saya untuk berbisnis dan tetap menerapkan apa yang seorang santri adalah pilihan. Alhamdulillah, hal yang ini semua berawal dari Gontor ini pengalaman dengan di Gontornya saya memiliki ketidakmudahan dan juga menjadi seorang pelajar. Kita betul-betul dicetak menjadi seorang pelajar. Di situ saya masih ingat sekali pesan Kiai Haji. Seandainya ada sebuah formula anakku satu-satu. Jadi metodenya itu dan kalian ini yang menjadikan motivasi saya untuk berbisnis ya. Dan pertama adalah apa yang untuk menerima adalah supaya kita bisa hafal. Yang kedua menggunakan metode repetisi ya, pengulangan dan jumlah hal ini sebenarnya berawal dari motor ini maksimal pembangunan di Bantuan. Kenapa pertahanan adalah sebagai pertahanan ketidakmudahan juga. Jadi kalau misalnya anak penelitian kita betul ini bisa menggunakan cepat dari seorang asosiasi repetisi dan imajinasi. Seandainya itu sebuah kesimpulan jadi metode itu yang menjadikan motivasi saya untuk berbisnis dan tetap menerapkan supaya kita bisa jadi dan kiai saya menjadikan menjadi manusia yang bermanfaat ketika kita berdoa ingin mendapat kebahagiaan dan bahagia pada orang lain. Kalau saya ingin cerdas, cerdaskan pada orang lain. Jadi kalau saya salah satunya saya membuat sebuah tempat belajar Quran, referensi dan imajinasi. Seandainya ketakutan saya selalu diingat dari Mas Abdi itu, pendidikan adalah senjata yang mematikan dan bisa mengubah dunia. Saya ingin mengubah dunia. Pendidikan adalah senjata yang mematikan dan bisa mengubah dunia. Itu
meskipun saya tidak merasa mendapatkan informasi, alhamdulillah saya punya tim dan partner yang tepat di sehingga lahirlah produk vitamin otak herbal yang berkompetisi buat anak dan dewasa. Alhamdulillah berulang lumayan banyak pengiriman sudah sampai ke 4 Amerika, Belanda, Australia, Mesir, Malaysia, Kairo, Antalya, kemudian juga kita kontak sudah pesan. Konsep sukses memang berbeda-beda satu sama lain, tapi saya sangat bersyukur dengan keadaan saat ini. Meskipun saya tidak merasa mendapat informasi, alhamdulillah saya punya tim dan partner yang tepat di sehingga alhamdulillah ketika saya terapkan kepada anak-anak juga bisa merespon. Alhamdulillah, lumayan banyak pengiriman sudah sampai ke 4 Amerika. Ya, mohon maaf Pak Adi, suaranya tadi agak gabung-gabung. Iya, nggak apa-apa. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim, para guru pendidik di seluruh tanah air, apa kabarnya, sehat semuanya? Alhamdulillah ya, luar biasa, mantap. Pak Romadi, saya berapa menit ini? 10 menit. Kemit mas, kemit maaf. Suaranya dibuka Pak. Oke. Okay. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sangat bahagia sekali bisa hadir dalam forum Bedah AKM. Di sini saya ingin sharing berkontribusi. Karena kita sama-sama seorang guru ya, karena saya background-nya juga seorang guru. Suara saya mantul ya, maaf. Tetap okay. Suaranya, Pak. Suara saya jelas? Jelas. Jelas sekali. Oke. Nah, teman-teman semuanya, apa itu OSB ya? OSB adalah vitamin otak pertama dan satu-satunya di Asia dengan dukungan software menghafal cepat. Produk ini saya buat pada tahun 2014 dan alhamdulillah sekarang di usia ke-6 tahun kita sudah sampai ke 4 benua dan saya sangat bersyukur sekali. Dan salah satu mitra saya juga di sini nge-WA saya Pak Henry ya, dia juga guru matematika. Wah, Mas Ardi hadir nih pada pagi hari ini alhamdulillah. Jadi vitamin otak ini adalah vitamin produk asli anak bangsa yang saya dedikasikan untuk bangsa Indonesia. Dan alhamdulillah di tahun ke-6 ini kita sudah sampai ke 4 benua dan terus bertumbuh untuk melahirkan produk-produk pendidikan yang berkualitas. Selain produk herbalnya, OSB juga telah melahirkan sekolah tahfiz dan juga kampus OSB Darut Tahsin Institute. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana caranya mengoptimalkan otak kanan? Mungkin ada waktu 3 menit nih saya akan sharingkan ya. Siap-siap catatannya, saya akan sharingkan. Yang pertama ya. Yang pertama, kita bisa menggunakan asosiasi. Ya, apa itu asosiasi? Asosiasi adalah mengasosiasikan kata yang sudah kita kenal dengan kata yang belum kita kenal. Jadi yang pertama formulanya adalah asosiasi. Nah, yang kedua formulanya adalah repetisi. Dalam menghafal dengan otak kanan, kita juga harus didukung dengan hafalan otak kiri, yaitu pengulangan. Ya, jadi terus diulang-ulang, insya Allah hafalan pun akan meningkat. Nah, yang ketiga adalah disosiasi. Nah, ini kita udah masuk ke dalam mindset. Apa itu mindset? Dari dalam pikiran kita, sesuatu yang tidak mudah kita yakinkan dalam diri kita bisa mudah dan insya Allah itu akan menjadi mudah. Jadi keluar out of the box pada umum pemikirannya. Dan yang terakhir adalah imajinasi. Apa itu imajinasi? Imajinasi menggunakan gambar, menggunakan singkatan, menggunakan asosiasi, dan lain-lain. Jadi kalau disingkat menjadi asosiasi, repetisi, disosiasi, dan imajinasi. Jadi ARDI. Nah, Mas Ardi,
itu sekilas ya tips dari saya. Sekarang saya mau tanya sama teman-teman di sini semua. Siapa di sini yang pengen menghafal cepat dalam waktu hitungan menit? Angkat tangan. Semuanya ya. Masya Allah. Coba tangan kirinya seperti ini. Tangan kanan kayak gini. Tarikan ke kiri. Terus ke kanan. Ke kiri. Terus ke kanan. Dua. Dua. Tiga. Tiga. Empat. Empat. Lima. Lima. Oke, coba tangan kirinya jempol, tangan kanannya kelingking. Kita melatih otak kanan. Ke kanan, lalu ke kiri. 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 Sudah bisa semuanya? Nah, sekarang yang ketiga. Jempolnya taruh di telunjuk, yang kanan, yang kiri jempolnya taruh di kelingking. Ya, oke. Siap-siap. Saya melihat semua video Bapak Ibu semua di sini ya. Ini semua saya yakin guru-guru saya ini. Ya, perkenalkan nama saya Ardi Gunawan. Saya alumni dari SD Kalijaga Permai dan juga alumni Gontor tahun 2005. Saya yakin di sini banyak kakak kelas saya dan guru-guru saya. Oke ya. Udah kayak gini tangannya. Yang kanan pegang jempol sama telunjuk, udah. Oke, yang kiri pegang jempol sama kelingking. Awas, enggak ada ambulan di sini ya. Oke. Sekarang ke bawahin yang kanan, yang kiri ke atas. 1 2 3, pelan-pelan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Siapa nih yang mau dapat nanti vitaminnya? Nanti saya kasih nih ya. Latihan dulu, pelan-pelan, perlahan. Semua panitia juga ikut dong. MC juga ikut. Ya, praktisi semuanya ikut. Ya. Yang kanan jempolnya ke bawah, yang kiri jempolnya ke atas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada yang senyum-senyum karena ini sangat bertolak belakang. Matematika itu kiri, ini hafalan tak kanan ya. Jadi kita sebenarnya bagus banget kalau berkolaborasi. Bagaimana menghafal dengan cepat dan menghitung dengan cepat. Ini latihan dulu. Pelan-pelan. Kalau saya udah bisa cepat ya. Ini penting. Duduk. Ini masih muda ya, punya kesatuan hebat banget. Udah lima benua. Sudah. Tahun 2005. Aduh, susah. Aduh, susah ya. Seru. Nah, satu lagi ya saya tambahin ya. Nah, satu lagi ini lebih gampang ya. Tangan kirinya ini muter ke belakang. Tangan kanannya muter depan. Nah. Belakang depan. Boleh nggak Pak Ardi satunya tangan orang lain? Satunya tangan kita. Udah mateng ya? Masya Allah. Oh, kayaknya seru banget ya otak kanan dimasukin ke matematika ini ya. Iya. Seru, cocok. Oke. Karena ini bukan forum saya berharap kita bisa belajar bareng ya. Karena saya juga sama, basic saya seorang guru, dan saya suka dengan mengajar. Kalau keseharian, saya sebagai motivator dan trainer. Kalau background saya sebagai pebisnis, founder dari OSB Group. Alhamdulillah ya Allah. Sekarang saya mau tanya lagi sama teman-teman. Siapa yang pengen buku saya gratis, angkat tangan? Oke ya. Saya ada dua buku, menghafal cepat, dan satu lagi, 7 rumus kaya dan bahagia. Cung dong yang mau siapa nih? Ini saya siapa? Oh ya. Oke. Mau saya bagikan gratis, supaya tidak terkena biaya ongkir, mungkin saya bagikan dalam bentuk PDF ya. Dalam bentuk PDF, nanti saya WA ya, saya WA ke nomor Bapak Ibu semua. Caranya gini ya. Bisa save nomor saya ya. 0822. Kalau save-nya di handphone, bukan di buku. Ya, saya nggak mau terima kalau yang nge-WA-nya nanti setelah satu jam. 0822. 0822, cocok, Pak Dan. 58. 56. 6720. Buku AKM nih? Buku menghafal cepat.
Ulang Pak. 0822 58 56 67 20. Di WA kan ke saya nama ibu, nama spasi, nama sekolahnya dari daerah mana, misalkan SMK Budiarti Cirebon kayak gitu ya. Dan salam kenal juga, saya sangat senang sekali bertemu dengan para pendidik di sini. Saya cek ya yang Mama, sudah masuk. Lomba. Kalau yang masuknya Mama. Besok saya enggak kasih bukunya. Boleh lele. Tidak ada nomor WA-nya ya? Kalau enggak punya nomor WA nanti minta ke temannya ya. Biar pada cerdas Pak ya, lagi liburan begini. Ulangi Pak, ulangi. Ulangi Pak. Di saat pandemi ini harus pada cerdas anak-anak otaknya ini ya. Insya Allah saya siap diulang dan nggak usah bayar ya. Nomornya diulang Pak. Latih guru-guru di sekolah ini semua. Sudah Pak. Oke sudah ya, ini sudah pada masuk. Dan yang WA-nya masuk nanti siang saya nggak balas ya. Hanya WA yang masuk sekarang ini. Saya kasih dulu 1 menit lah. Diulang nomornya Pak. Boleh. 0822 58 56 67 20. Iya. Mbak Kinan, tolong ambilin Mbak Kinan. Mas Ardi, bagaimana sih otak kanan itu? Pak Rohmadi, kalau di setel satu video lagi boleh Pak Rohmadi? Video apa nih Mas? TV One. TV One ya. Oke, baik. Saya cari dulu sebentar. Kalau ya. Bisa, kalau enggak apa-apa. Jadi saya cari sebentar. Bapak Ibu, sebelumnya saya sangat bahagia sekali bisa berkenalan dengan guru-guru se-Indonesia. Ya, ini saya terima kasih kepada panitia, para instruktur bedah AKM, dan hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Ibu semua. Ya, background saya juga pengajar. Saya pernah mengajar di SMK Darul Mustofa Madura, dan saya juga pernah mengajar menjadi dosen di kampus bisnis Umar Usman, dan saat ini saya masih kuliah di IIKI ngambil S2, dan saya alumni Gontor tahun 2005 ya, dan saya sangat suka sekali dengan mengajar. Saya sangat senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu semua sebagai orang-orang yang sangat luar biasa, yang paling utama yang saya sampaikan pada pagi hari ini adalah tentang meluaskan niat. Boleh nggak Bu, saya kasih motivasi satu aja, boleh? Boleh. Tentang meluaskan niat. Jadi setelah ini, setelah pulang kembali ke tempatnya masing-masing, luaskan niat kita bukan hanya bekerja sebagai pengajar untuk mendapatkan gaji bulanan, tapi betul-betul bismillah niat kita mencerdaskan bangsa, sehingga suatu hari nanti ini semua menjadi amal jariah. Kalian ini keterlaluan loh, ngamarnya lagi ini penting. Nah. Terima kasih, itu aja dari saya. Insya Allah di lain waktu saya siap berbagi ilmu tentang menghafal cepat dengan otak kanan, dan juga saya siap berbagi tentang ilmu menghafal ya. Ada menghafal cepat angka, menghafal cepat Asmaul Husna, ada merangkum dengan otak kanan, ada membaca cepat, dan formula-formula ini saya siap sebarkan. Dan itu semuanya gratis ya, sebagai dedikasi saya cinta kepada pendidik di tanah air. Terima Mas kasih. Mas Ardi. Ya? Nanti kita buat pelatihan boleh ya, ngundang Mas Ardi ya. Oh boleh Mas, tapi syaratnya mesti 1.000 Mas ya. 1.000 ya. Sekarang biar udah 1.700-an, bisa insya Allah bisa. Boleh. Bisa. Nanti kita coba buat pelatihan free ya Mas ya. Free. Ya. Janji saya nanti saya kirim buku ya, 2 buku berbentuk PDF ke nomor Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Rohmadi. Terima kasih banyak. Untuk mencegah corona ya. Panitianya ada berapa Pak Rohmadi? Terima kasih Pak Rudi. 18-an Mas. 18. 20, ada juga herbal, untuk minuman herbal untuk mencegah supaya imunitasnya semakin sehat. Ya mohon maaf nggak semuanya nih ya. Jadi semuanya saya kasih buku gratis, dan untuk panitia saya kasih minuman herbal jahe untuk mencegah imun tubuh. Saya sangat bahagia, senang sekali. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Mas Ardi.
Terima kasih ya, Pak Ardi. Baik, kepada Ibu. Langsung aja sama moderator ya. Iya. Tahu. Ya, silakan Pak Ceng. Ini Pak mau informasikan, ini masih banyak dona sertifikat yang belum, nama provinsi apa namanya Pak? Ya Bapak Ibu silakan di rename ya yang masih ada. Ini namanya Bapak Ibu. Ibu Siti Saida, Yanti, siapa lagi Ibu Yanti? Masih banyak nih. Ya depannya tulis nama provinsi baru nama ya. Untuk yang belum mematikan menonaktifkan mikrofon Bapak dan Ibu ya. Mohon dimatikan mikrofonnya. Ya Pak Widi, silakan. Oh, itu baca nangken ya, Pak Widi. Mas Allah cilik ya. Ya, suaranya terdengar? Suaranya terdengar tidak? Terdengar Pak. Pak Jai, Pak Widi, gambarnya freezing. Oh. Terdengar Pak. Kita sudah siap melanjutkan ya Bu ya? Oke, saya lanjutkan. Oke, bentar Bu ya. Itu masih ini dulu Bu, namanya yang belum ada aja. Ini nama provinsi depannya. Oke. Pak Ibu. Oke Bapak Ibu ya untuk untuk kegiatan hari ini acara inti kita yaitu bedah soal AKM dan sekaligus strategi pembelajaran ya dalam menyelesaikan soal AKM. Tadi di awal dibuka sama Ibu Firas ya sebagai pemanasan ya. Nah, setipe kita lanjutkan dengan Bu Firas akan membahas secara detail ya. Kaitannya dengan strategi pembelajaran dalam menyelesaikan soal AKM. Untuk itu kepada Ibu Firas, ya kami persilakan Bu. Ya. Terima kasih Pak Jay. Halo. Ya, tadi saya sudah membahas mengenai soal yang SMP dan bagaimana trik-trik mengajarkan membaca satu persatu untuk menuntun siswa kita untuk mengolah cara berpikir mereka. Dan saya setuju banget loh dengan Pak Ardi tadi. Artinya itu singkatan apa? Ayo. Katitan loh. Ada yang masih ingat? Asosiasi, repetisi, disosiasi, imajinasi. Betul sekali. Ya, itu pun sebaiknya sebagai guru matematika, kita juga mengikuti hal itu. Supaya anak-anak itu bisa melihat apa keterhubungan antara yang penting asosiasi kita hubungan matematika tuh dengan apa konsep kita misal konsep bilangan kita harus hubungkan dengan ke materi-materi lain tidak hanya pure matematik. Nanti saya akan kasih beberapa contoh video satu video ya bagaimana saya berinteraksi dengan anak didik saya. Oke. Saya akan melanjutkan untuk membahas soal SMA. Maaf ya untuk soal SMA, saya ganti ya. Soalnya untuk nomor satu. Bisa saya screen-screen, nggak apa-apa? Suaranya tidak terdengar. Suaranya tidak terdengar. Oh, bentar. Tes. Halo. Dengar jelas kok, Bu. Jelas. Kuping. Jelas, Bu. Kecil. Tapi kecil. Jelas jernih. Jelas sekali sampai di Sorong. Waduh, mantap Sorong, Bu. Wow. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon di mute lagi ya mikrofonnya. Oke, ini soal yang kedua.
mengenai gerak peluru. Ya, betul. Saya akan bahas menggunakan whiteboard. Masih ingat tadi Bapak Ibu ada whiteboard? Aplikasi whiteboard. Biar pakai saja. Tambah saya sedikit. Tambah. Pak Romadi mungkin di mute dulu saya partisipan. Yep. Masih banyak yang belum ini ya, suaranya masih ada yang masuk. Ya, pesertanya. Bu Firas, nyalakan mic-nya Bu Firas. Peserta sudah saya mute. Ya. Halo. Halo, terdengar Bu, terdengar. Terdengar Bu. Oke. Okay. Saya minta tolong Bapak Ibu coba kembali ke whiteboard ya. Membuka halaman baru. Ada di situ ada tanda plus di tempat Bapak Ibu. Ya, buka halaman baru bersih. Saya akan membuka halaman baru. Iya. Ada suaranya. Tes, tes, tes. Ada, Bu. Ada, Bu, ada, Bu. Okay. Ada. Tes, tes, tes. Jelas, Bu, suaranya. Jelas, Bu, sudah jelas. Oke. Okay. Ya. Barcode lagi dong, Bu. Barcode, oke. Okay. Terima kasih, Bu Firas. Itu. Bu Firas bisa mohon nyalakan mic-nya lagi ya? Ya. Coba cek Bu Firas. Oke. Ya. Sip. Ya. Oke. Okay. Ada suaranya. Silakan ini di barcode, kemudian pastikan Bapak Ibu membuka halaman baru. Ada tanda plus di Bapak Ibu mungkin? Ya, saya klik di sini. Oke, kita baca satu-satu ya. Gerak peluru atau yang dikenal dengan gerak parabola dinamakan gerak parabola karena lintasannya berbentuk parabola, bukan gerak lurus. Kalau gerak lurus namanya garis lurus, ya kan? Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat contoh bentuk gerak ini seperti gerakan bola pada saat dilempar, gerakan pada peluru meriam yang ditembakkan, gerakan pada benda yang dilemparkan dari pesawat, dan gerakan pada seseorang yang melompat maju dan gerakan air mancur yang ada di taman. Seluruh peluru ditembakkan ke atas bergerak cepat pada awalnya dengan ketinggian H meter dan T detik. Jadi kalau mula-mula, itu kan kita mulai dari nol nih. Ya. Tolong pada gerak parabola ketika kita memulai melempar, itu mulai dari keadaan diam. Jadi T-nya itu nol. Ya, pada saat T nol, objeknya itu sudah ada pada ketinggian tertentu. Nah, itu harus dijelaskan kepada anak didik kita. Kalau enggak, mereka enggak ngerti imajinasinya gimana. Ingat tadi RDI, ujung-ujungnya imajinasi, kan? Mereka harus berpikir. Oh, seperti itu. Pak, bisa minta tolong, Pak? Pak. Oke. Karena pengaruh gravitasi, ke atas itu melambat, kan? Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah gravitasi. Makanya dia melambat. Pada saat ketinggian maksimum, dia akan kecepatannya bertambah karena sesuai dengan gravitasi. Mungkin ditanyakan kepada guru fisika untuk lebih lanjutnya ya, kalau ke atas itu kenapa bisa melambat, ke bawah bisa lebih cepat. Karena biasanya itu vektornya kan sama velocity-nya. Ya, acceleration sama velocity. Nah, kemudian itu ada persamaannya diketahui HT, saya kurang jelas lihatnya di situ ya. Bapak Ibu bisa lihat? Oh, saya belum lihat yang blank paper-nya, masih tolong ditambahkan itu additional page-nya. Nanti saya push. Ini tadi soal SMP, saya push sekarang deh ya ke soal SMA, maaf. Push to all pages.
Oke. Apakah Bapak Ibu sudah melihat soalnya? Untuk soal SMA? Sudah, Bu Firas. Oke. Ya, sudah ada yang muncul nih. Ya. Oke. Sudah beberapa muncul. Ya, di situ ada namanya persamaan fungsi parabola minus 15 T kuadrat. Mata saya sudah di atas 40, jadi agak repot juga lihatnya. Ya, minus 15 T kuadrat tambah 44 T plus 3. Nah, itu adalah fungsi gerak lintasan parabola yang dialami oleh sebuah objek yang dilemparkan ke atas. Nah, kalau di IB atau IGCSE, jadi IB diploma itu program O-level itu kelas 10, yang kelas 11-12 itu AS level or A-level. Nah, kalau di IB itu yang dipentingkan adalah bagaimana anak itu mengerjakan konsepnya itu mengerti, bagaimana applying konsep, reasoning-nya. Jadi biasanya di kami itu bukan anak adalah bagaimana menggunakan formula itu untuk memecahkan masalah. Hanya kendalanya kalau di Indonesia, dan tidak semua orang beruntung punya misalnya kalkulator atau sarana teknologi ya. Saya juga mengerti. Ya, itu makanya diberikan di Indonesia dengan AKM ini adalah tidak menggunakan kalkulator. Tapi kalau di beberapa tes adaptif di luar negeri itu diberikan fitur kalkulator di online tesnya seperti MAP atau iReady itu seperti tes AKM, cuma di situ ada fitur kalkulator. Yang penting anak-anak itu mengerti bagaimana menggunakan konsep itu untuk pemecahan masalah. Nah, saya mau memperkenalkan nih bagaimana kalau misalnya manual itu akan repot dan lumayan memakan waktu. Itu bisa 5 menit ya. Sementara kalau di AKM itu seperti Pak Rosuli katakan itu ada 36 soal dalam waktu sekitar 2 jam ya kalau nggak salah. Bacanya aja sudah lama. Belum ngerjain hitungnya. Nah, mungkin nanti sistem bilangan seperti ini. Oke, karena ini lumayan bagi saya lumayan agak ribet bilangannya. Oke, saya mau memperkenalkan penggunaan kalkulator. Yang saya gunakan ini adalah ini kalkulator standar yang dipakai untuk ujian IB Diploma Program di untuk kelas 12. Jadi kalau misalnya saya ingin mencari ini, oke. Okay. Ini saya tulis, oke. Okay. Dan akan muncul grafiknya seperti ini. Ini kalau bisa dilihat ya. Nah, ini ada harus diatur nih grafik domain dan range-nya itu. Jadi dengan menggunakan kalkulator tidak akan muncul gambarnya. Jadi walaupun menggunakan kalkulator pun juga harus mengerti. Ya kan, berpikir kok gak muncul sih gambarnya. Makanya harus diatur view window-nya. Dengan apa cara saya harus mengatur view window? Dengan menggunakan domain. Nah, soalnya kan, ya kan, satuan waktu tidak mungkin negatif. Itu yang harus, mengasosiasikan. Tadi, asosiasi, time is not negative. Jadi minimal 0.
pada saat apa nol? Ketika dia akan memulai untuk melemparkan objek. Nah, setelah itu baru kita atur, oh mulai dari nol toh. Terus lihat dari gambar sini, oh sampai kira-kira 3 detik ya. Oh ya sudahlah, kita misalnya 6 detik saja, ya kan? Terus mungkin nggak dia, oh nggak mungkin, saya misalnya minus 5 aja di sini. Wah, besar. Misalnya 80. Nah, scale-nya kalau 1 itu sangat rapat. Jadi saya pikir. Oke. Nah, sekarang baru kita bisa menjawab. Lihat di sini. Saya ke next ya. Oke. Soalnya adalah ini. Manakah pernyataan yang benar? Oke. Iya. Sebentar, saya atur dulu tempatnya dan diperkecil. Iya. Terus sama yang ini. Menjodohkan. Iya. Oke, tinggi maksimum peluru. Oke, tinggi maksimum peluru, saya tinggal pencet G-soft. Pasti Bapak-Ibu sudah mengajarkan persamaan fungsi kuadrat, di manakah kapan suatu objek bisa mengalami maksimum point. Jadi pada saat di axis of symmetry, di sumbu simetrinya. Oh, 1.47 asosiasikan dengan stationary point. Oh iya ya, ternyata kalau maksimum itu kan juga stationary point, titik stasioner. Nah, kadang-kadang kita berpikir sudah saatnya ya kita harus mengubah paradigma nih, mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran. Jadi anak-anak juga bisa mengerti dengan baik gitu ya. Oke. Okay. Jadi 1.47 35 ini 35.27. Kira-kira di sebelah mana ya? Nah. Oh, kira-kira di sebelah mana nih? Yang hasil 35 something. Yang ini kan? Ya kan? Karena saya tahu kenapa saya tahu, karena 52 bagi 15 sudah 3. Jadi 35 sekian. Ah, pasti itulah jawabannya. Jadi nggak usah ngitung amat capek-capek. Kemudian ketika T sama dengan setengah. Berapakah ketika T sama dengan setengah? T sama dengan setengah, kalau biasa kan tinggal di substitution. Di sini saya pakai G-soft, Y-cal. Nah, ketika sama dengan setengah, 21.25. Jadi masuk ke mana ya? Oh, oke, okay. Ke sini gitu. Ya kan? Dan saya rasa untuk yang lainnya tidak masalah ya, untuk tinggal di substitution aja. Saya mau menjelaskan bagaimana pendekatannya dengan menggunakan grafik gitu. Kalau Bapak Ibu bisa punya Desmos, itu lebih baik lagi. Jadi bisa pakai ini juga. Maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Karena anak-anak itu perlu diberikan gambar secara visual. Tidak hanya cuma berkata-kata. Matematika itu adalah kognitif untuk berpikir. Tapi kalau kita tidak tahu visualnya, itu akan sulit bagi siswa untuk memahami konsepnya sendiri. Itu menurut saya. Oke. Untuk soal berikutnya,
Oke. Saya mau diskus yang ini, yang nomor 2. Oke. Bapak Ibu masih bisa lihat whiteboard-nya? Masih, Bu Iris. Oke. Oke. Yang nomor 2 sama seperti tadi, tinggi maksimum apakah benar 1058? Oke, saya masukkan ke sini. Saya tidak gambar, yang ini saya gambar. Oke, maksimum. Nah, ini sekitar 70 sekian. Di manakah 70 sekian? Apakah itu benar atau tidak? Nah, kan 105 itu dibagi 15 kan tujuan ya. Jadi, ini benar. Oke. Tinggi maksimum peluru menjadi 2 kali semula. Kalau menurut Bapak Ibu ya, coba dilihat di grafnya. Oke. Oke, mungkin nggak ini 2 kali? Tinggi dari sini mungkin nggak 2 kalinya? Ketika T-nya 0, ketika dia baru mau dilempar, ya kan, T-nya 0, tingginya adalah 6. Terus maksimumnya menjadi 70 sekian. 6 ke 70 apakah 2 kali? Tidak, ya kan? Ini pernyataan yang salah. Tinggi maksimum dicapai pada saat T sama dengan 44 per 15 detik. 44 per 15 itu hampir 3 ya. Kalau lihat number sense 2,9 something gitu kan. Coba kita lihat apakah betul. G-solve maksimum 1 point. Berarti salah. Ya kan? Nggak mungkin. Kemudian ini salah. Peluru mencapai tanah pada saat T sama dengan 3. Nah, ini dalam bentuk konteks. Ketika sampai tanah, berarti dia Y-nya kan 0. Benar nggak? Ketika Y-nya 0 adalah waktu ketika T sama dengan 3. G-solve root. Ya, betul. Oke. Jadi, salah. Berarti di sini. Oke, selisih tinggi peluru pada saat T sama dengan 1 dan T sama dengan 2 adalah 4 meter. Apakah betul? T sama dengan 1, 64, T sama dengan 2, 62. Apakah 4? Salah. Jadi ini jawabannya adalah hanya yang ini bagian nomor 1 dan nomor 4. Begitu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Mungkin dari Pak Moderator? Kita buka pertanyaan ya, Bu Iris ya. Iya. Baik, Bapak Ibu. Sebelumnya raise hand-nya dinonaktifkan dulu. Mungkin yang dari tadi pagi sudah raise hand, dinonaktifkan dahulu. Nah, sekarang akan kami buka untuk 2 orang penanya. Ya, silakan raise hand Bapak dan Ibu. Ya. Untuk 2 orang penanya Bu Hiras ya. Yang pertama dari Banten nih, Ibu Nurmala, dan yang kedua adalah dari Jawa Barat, Bu Sri Gumanti. Pada Bu sudah hilang ya? Mohon maaf. Sebentar.
yang saya sebutkan tadi? Sebentar. Oh, ternyata sudah menurunkan ini ya tangannya. Berarti yang baru saja, yaitu Pak Muhammad Lukman Hadi. Dan satu lagi, Bibi Imna Zanuddin dari Yogyakarta. Silakan ya, untuk Pak Lukman Hadi, mohon Pak Rohmadi untuk membuka ininya ya, di unmute. Untuk Pak Lukman Hadi, Muhammad Lukman Hadi, untuk bertanya kepada narasumber kita, Bu Firas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Dari mana, Pak? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan diri, Pak, ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, nama saya Pak Lukman dari Jawa Timur, Pak, Pasuruan. Ya, dari SMP, SMA. SMK Negeri 1 Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Baik, silakan, Pak. Oke. Okay. Pertanyaan, Pak, sangat sederhana untuk... Bu Firas, mungkin bisa dimatikan dulu ininya, screen share-nya. Halo? Ya, silakan, Pak. Halo? Mau tanya kepada Bu pemateri tadi, Pak. Kalau misal... Halo? Iya, Pak. Ya. Kalau untuk membuat numerasi itu apakah harus diawali dengan kata kerja, Pak, ya? Soalnya jujur ini saya kalau misalkan yang numerasi ini baru mengetahui, kan biasanya kan ada dua selain ini, Pak, ya. Ada survei karakter sama literasi. Mungkin ada tips-tipsnya, Pak, untuk mengenai kata kerjanya, apakah diawali dengan kata kerja untuk menentukan apa bahwasanya kita bisa membuat soal yang berbasis numerasi. Baik. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Firas dijawab langsung saja. Ya, kalau saya untuk soal-soal seperti ini yang keterampilan literasi. Pertama, seperti yang Pak Rosuli paparkan kemarin adalah membuat stimulus. Yeah. Ya. Nah, yang susah itu adalah bagian mencari stimulus. Itu susah sekali. Saya sendiri pun, kalau karena kan kami terbiasa di sekolah saya itu satu semester itu kita sebagai guru harus membuat dua soal bentuk ada yang ada stimulusnya. Dalam satu semester. Dua. Harus. Nah, itu satu bikin satu soal aja untuk satu paper, itu bisa memakan waktu seminggu untuk mencari stimulusnya. Nah, stimulus itu bebas loh ya. Informasi yang diberikan secara bebas. Coba nanti saya mau share. Bentar, share contoh saya kalau di tempat saya ya. Sebentar, ini kok mudah-mudahan masih ada. Ya. Nanti saya share dulu sebentar ya. Maaf ya kalau saya banyak referensinya pakai bahasa Inggris. Oke, Bapak Ibu bisa lihat screen saya? Bisa, Bu. Ya. Nah, ini adalah tugasnya. Nah, ini stimulus yang harus dicari. Oke, di sini adalah saya menyuruh anak, saya meminta anak untuk membuat desain. Membuat. Jadi, harus diberikan ketika kita membuat soal, apa sih ekspektasinya, apa sih harapan yang kita ingin tuntut
kepada siswa. Jadi adalah si anak ini harus membuat desain untuk wheelchair ramp. Jadi wheelchair ramp itu yang untuk kursi roda kalau ada orang pakai kursi roda. Nah, itu ada nggak sembarangan bikin kursi rodanya, ada aturannya, ya kan? Nah, ini yang model-model seperti ini ada Americans with Disabilities Act ADA requirement. Jadi ada 75 cm above the ground level itu harus requirement untuk tingginya itu, tinggi remnya itu, ya kan? Terus areanya nah ternyata cuma punya area 18, bisa nggak bikin? Harus didesain. Nah, ini dibuat spesifikasinya. Ya kan? Nah, tetap harus ada kata kerja yang benar-benar bisa dilakukan oleh siswa dan harus jelas. Itu dalam bentuk pembelajarannya. Jadi harus ada kata kerjanya, Bu Hiras, ya? Ya, betul. Harus yang bisa sebenarnya ada yang, itu loh Pak Widi, ada yang kamu gosteringnya belum kata kerja yang cocok gitu loh. Oh iya, iya. Itu bisa, nanti kan ada tuh banyak resources ya. Yeah. Nah, itu benar-benar harus based on, ya kan? Calculate, berarti cuma hanya menghitung, ya kan? Terus calculate the angle of elevation, ketinggiannya, angle-nya itu berapa dari horizontal. Setelah itu, your client wants to a concrete ramp. Nah, nanti terus, if you consider 1 meter explaining, okay, nanti ada ini yang lain, consideration. Nah, tugas yang lain adalah membuat proposal. Write a proposal to your client with an explanation of your calculation. Ya kan? Kemudian dibuatlah price list-nya. Sekian, 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 sekian. Butuh batu bata, butuh semen, butuh pasir. Nah, jadi anak-anak tuh nggak bertanya, oh saya harus membuat proposal desain untuk membuat wheelchair yang cuma 18 meter persegi, itu aja juga butuh duit banyak loh ternyata. Ternyata. Akhirnya, nah, bagaimana supaya, kita yang membutuhkannya ini, itu hanya kecil, itu hanya soal yang sangat sederhana. Tetapi harus diberikan kata kerja sejelas mungkin. Harus satu persatu. Sebelum kita sampai ke soal AKM. Ini suatu proses ya. Jadi dalam proses pembelajaran sebaiknya kita harus membiasakan kepada siswa untuk membuat soal-soal seperti ini. Setidaknya seperti yang saya lakukan, satu semester itu 2 kali. Jadi setiap 3 bulan satu soal. Setiap 3 bulan satu soal bentuk seperti ini. Jadi anak-anak lama-lama terbiasa. Jadi begitu ada soal berbeda assessment kayak seperti ini, AKM, ya. Kalau siswa saya, kendalanya adalah bahasa. Jadi bukan karena mengerjakan matematikanya, tapi karena kebiasaan kami itu berbahasa Inggris, bentuk soal AKM dalam bahasa Indonesia, jadi kendalanya adalah mengerti interpretasinya itu apa. Cuma, itu yang pengalaman saya kemarin. Oke, yang mungkin bisa jelas ya. Pertanyaan kedua, Pak Widi. Untuk penanya kedua, itu dari Yogyakarta. Mohon Pak Rohmadi, untuk atas nama Bibi Imna. Silakan Bu. Mikrofonnya Bu, diaktifkan. Silakan diaktifkan mic-nya, Bu. Diaktifkan, Bu, mikrofonnya, Bu. Enggak bisa. Sudah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Imna Zanu dari SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama saya menyampaikan, keren sekali narasumbernya Bu Firas. Saya tertarik sekali dengan kecanggihan-kecanggihannya gitu ya. Ya saya berharap mudah-mudahan ke depan malah ada pelatihan untuk penggunaan media itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bu yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan soal-soal dalam AKM.
dari kemarin kan ketika saya perhatikan, termasuk hari ini ketika pembahasan soal AKM itu, kan yang saya tahu 36 soal ya, Bu, ya. Nah, kalau 36 soal, padahal dalam satu soal saja, itu menurut saya, kalau berbandingannya dengan UN itu kan kayaknya satu soal tuh malah harus mengerjakan 5 soal. Gitu ya. Jadi misalkan kayak soal yang tadi, bagaimana ketika T-nya 1, bagaimana ketika T-nya 2, itu harus menghitung banyak. Gitu ya. Nah, padahal dalam pelaksanaan AKM itu kan anak hanya 90 menit gitu ya. Termasuk kemarin ketika saya juga melihat soal-soal dari Pak Rasul itu juga satu soal aja kan, bagaimana harus mencari jangkauan, bagaimana harus mencari range dan sebagainya itu ya, Bu ya. Nah, itu dari segi waktu yang saya tanyakan. Kemudian yang kedua, Bu, untuk pembuatan soal. Pembuatan soal itu saya pernah juga ikut pelatihan pembuatan soal AKM. Nah, cuman yang saya dapat kapan lusa itu, soal AKM itu identik dengan literasi yang soalnya harus banyak gitu. Jadi bacaannya harus panjang, kemudian baru menuju ke soal gitu kan. Nah, itu yang pernah saya ikuti, dan saya pernah membuat satu soal itu sampai bacaannya 2 halaman gitu kan. Nah, kemudian ya itu karena identik harus panjang kayak gitu, identik harus panjang. Nah, setelah itu saya mencoba kemarin saya mencoba, Bu, tidak terlalu panjang juga gitu kan, tapi saya tidak tahu apakah itu sudah cocok, sudah bisa dikategorikan cocok dengan soal AKM. AKM ya. Soal AKM. Iya. Oke, sudah saya kumpulkan, tapi mohon nanti koreksinya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya, Bu Hiras ya. Iya, yang mengerti ini sebenarnya yang lebih jagoan Pak Rosuli loh. Saya enggak pernah bikin soal apa. Tapi kalau saya memang terbiasa untuk membuat soal literasi yang jasa soal literasi ya, terlalu banyak informasi. Jadi untuk membaca terlalu banyak informasi pun itu nanti anak itu agak susah kan? Ini variabelnya apa? Ini variabelnya apa? Jadi kalau bisa stimulusnya itu benar-benar harus jelas dan tidak perlu terlalu berbelit-belit ya. Kalau lihat IB diploma IB MYT assessment yang ini itu video. Literasinya dalam bentuk video. Jadi misal kayak ada torn air terus bocor tornya. Nah, berapa lama tornya itu akan habis? Itu ada videonya. Animasi. Itu yang soal dari IBM YP. Ya mungkin kali ini kan lama ya. Kayak PISA, OECD itu kan sudah berpuluh-puluh tahun dengan bentuk soal keterampilan ya berliterasi ini. Kita kan baru memulai. Nah, seperti yang Pak Rosuli katakan semarin, jadi karena kita baru memulai, jadi tidak perlu namanya soal literasi yang berbelit-belit, yang sangat rumit, terjom. Ini Pak Rosuli ya? Kayaknya Pak Rosuli ada di sini deh. Ada 3 ya, kalau nggak salah. Data dan ketidakpastian kan? Ya. Jadi kalau bisa nih Bapak Ibu sudah mulai mencoba membuat soal yang sederhana, tidak perlu. Saya senang loh ada yang tadi tuh Pak Ade Febrian yang dari ikan. Jadi ternyata kenaikan berat ikan itu berdasarkan barisan aritmetika gitu, berdasarkan penelitian, ya kan? Jadi Ibu ngapain bikin kita kan bukan guru, sebenarnya matematika adalah bahasa secara ilmiah. Tapi saya mengerti guru matematika itu sebenarnya malas membaca juga. Karena lebih senang betul itu. Karena ketahuan dia langsung cari intinya. Jadi
kalau bisa diberikan informasi yang sejelas mungkin kalau dalam membuat soal, tidak perlu yang sangat berbelit-belit, nggak seperti membuat puisi atau karangan panjang. Jadi yang penting asal soal stimulusnya bisa dipahami dan bisa ditransformasikan ke dalam konsep matematika. Itu yang penting. Seperti itu. Dan kemudian mungkin Pak Rosuli kan anggota tim assessment juga nasional. Mungkin nih kalau punya, kalau usul angkanya agak sederhana yang bisa benar-benar dihitung secara manual dengan waktu yang tidak membutuhkan waktu yang terlalu panjang. Tadi kan bentuknya 22/15 44/15 dikuadratkan, bayangkan gitu kan. Butuh berapa lama lagi? Makanya saya udahlah pakai kalkulator saja. Kebetulan kalau di tempat saya kan memang yang penting adalah bagaimana, ingat ya, bagaimana penyelesaian masalah, bukan bagaimana menghitung. Menghitung itu sudah masa lalu sebenarnya. Sudah diajarkan di sekolah SD. Kita yang sudah di higher level of cognitive harusnya ya bagaimana ke arah yang hot tadi, analisis, ya, analisis, aplikasi analisis sintesis. Gitu. Mungkin tidak menghitung lagi, Bu. Bu Wiras ya kendalanya ya. Iya. Begitu. Begitu saja, Bu. Ya, Ibu. Cukup, terima kasih. Ya, iya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Bibi. Baik, Bu Wiras. Sama-sama, Bu Wiras. Ada Bu Wiras mau ngasih pertanyaan bagaimana nih untuk di jeda antar materi berikutnya? Oh, enggak, Pak. Saya mau langsung. Nanti ada pertanyaan, ada ini. Ada yang baik. Lain. Jadi, ya untuk dua penanya ini nanti kita berikan door prize ya untuk Pak Lukman dan Bu Bibi Imna mendapatkan door prize berupa live tour ke Istanbul dan ke Belanda bersama Bu Firas, bersama Pak Jai. Asik, kita ke Amsterdam bareng, Bu. Yeah. Terima kasih. Silakan Bu Wiras dilanjutkan. Oke, saya share screen. Iya. Jadi saya sudah menyelesaikan tadi pembahasan soal AKM, ya. Saya menggunakan aplikasi whiteboard. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa coba ya di kelas, kayaknya lebih enak. Saya jadi bisa lihat, siswa saya mengerjakan dengan benar atau tidak. Saya bisa mengecek understandingnya, pemahaman dari siswa. Nah, kita masuk yang kedua nih, bagian strateginya. Seperti yang tadi Pak Fatur katakan, kalau kita cuma latihan doang, drilling, ya kan? Itu kita cuma jadi robot. Ya. Cuma bisa ngerjain soal ini, itu selesai. Nah, saya mau berbagi, karena saya juga pendidik ya. Saya lebih, membranding saya itu sebagai seorang pendidik. Jadi, kalau dalam mendidik itu butuh suatu proses. Jangan asal dinilai begitu saja. Aduh, kita AKM September nih. Waduh, harus latihan. Tapi untuk apa? Kalau kita tidak mulai dari sekarang untuk mencoba masuk ke dalam pembelajaran ke mapel masing-masing. Di dalam numerasi ini, ya, tidak hanya matematika. Literasi numerasi bisa masuk ke berbagai mata pelajaran lain seperti PE. Nah, PE itu apa ya? Olahraga, pendidikan jasmani. Nah, bisa saja ada murid saya tuh mengatakan apakah tinggi seorang siswa itu dapat mempengaruhi jarak lompat jauh. Itu kan suatu bentuk numerasi. Kira-kira apa hubungan antara tinggi dengan lompat jauh? Seperti itu. Itu dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Terus bisa juga kalau sains jelas ya pasti butuh matematika, fisik, chemistry, itu of course. Tapi kalau misalnya seperti psikologi, ada beberapa murid saya menghubungkan numerasi di psikologi itu adalah berapa waktu ketika
berapa lama waktu yang diberikan untuk menghafal suatu phrase, satu kalimat? Apakah umur mempengaruhi dalam menentukan berapa lama untuk daya memorinya atau tidak? Nah, jadi enggak hanya okelah kita belajar matematika hubungan garis lurus dan lain-lain, tidak. Jadi bisa masuk numerasi itu ke dalam setiap mata pelajaran. Jadi Bapak Ibu yang bukan guru matematika di sini enggak usah khawatir, pasti berguna kok. Ya. Oke. Bagian kedua, saya ingin Bapak Ibu menonton ini ya. Saya mau geser dulu kemana nih. Nah, film ini. Nanti ada kuisnya ya. Perhatikan baik-baik. Masuk ke dorme. Perhatikan baik-baik kuisnya. Bentar. Maaf, salah pencet. Ha ha ha!
bikin stres hari ini. Nonton yang lucu-lucu aja. Sebentar. Oke, okay. Bapak Ibu minta tolong, Pak Rumadi minta tolong di-share ya, padletnya. Ada beberapa pertanyaan, saya pengen... Sebentar. Ya, ini ada QR. Bisa juga di-scan QR-nya. Oke, saya mau buka padlet saya, bisa? Sudah, Bu. Sudah saya share di chat. Oke. Oke. Mudah-mudahan bisa. Iya. Oke, nanti ada quiz nih untuk door prize. Ya. Silakan Bapak, Ibu... klik tanda plus di sini ya. Ditulis namanya ya Bapak Ibu, nama provinsi dan nama Bapak Ibu. Masalah apa sih yang dihadapi Mr. Bin? Oke. Tidak punya uang. Tadi berapa ya yang tercantum di situ yang harus dibayar? 16. Itu kan di Inggris ya. Mata uangnya apa ya? Di Inggris kemarin kan ada Brexit, dia keluar dari sterling. Uni Eropa kan, jadi mata uangnya pound sterling. Kalau 16 pound sterling itu kalau dirupiahin berapa ya? Dia punya tiket, Bu. Siapa nih? Punya tiket. Dia ada tiketnya, dia disuruh bayar 16 pound sterling. Kalau dirupiahin, kalau misalnya 1 pound sterling itu 17.000, kebayangkan yang harus dibayar parkir di sana berapa? 16 tambah 7, 23, 230 tambah 42. 272.000. Coba di Indonesia bayar parkir di situ. Kalau Indonesia kayak begitu ya mungkin aja kita juga melakukan seperti itu. Iya, betul. Pak Widi mau dibuat ini yang akan mengikuti pakai dikasih hadiah enggak nih? Ada, Bu, ada. Kasih. Yang enggak ada namanya enggak bisa dikasih loh. Iya. Silakan Bu Firas yang pilih ya. Iya. Bu Firas yang pilih. Berapa orang nih, Pak? Boleh berapa aja Ibu, boleh 2 orang boleh. Oke. Pound sterling, kita cari jawaban yang tagihan besar, parkir terlalu besar. Kemudian dijawab pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya. Terus yang dilakukan Mr. Bin untuk memecahkan masalahnya gimana sih? Nah, ini yang harus dilatih berpikir. Ini bentuk soal sederhana dari suatu video, kita ajak anak-anak untuk berpikir. Ya kan? Ya. Saya itu nggak mau bayar yang 16 pound sterling, terus dia kan keluar mobil nih, ngukur-ngukur, ya kan? Terus harus ada pemberat supaya kartu tiket masuknya keluar dan pintu terbuka, ya kan? Itu apa yang dilakukan dia? Apa yang dilakukan Mr. Bin? Kegiatan apa itu? Terus ada 3 pertanyaan ya? Nanti ini satu-satu dulu Pak. Yang maksud saya nanti boleh dipilih 3 gitu dari masing-masing. Oh dari masing-masing 3 Pak? Dari masing-masing 1, jadi ada 3 okay. Peserta. Ya. Ini yang masuk duluan will be the last. Jadi saya lihat yang keluar dari pintu masuk. Tidak ada uang. Oke. Terus yang mana nih yang apa yang dilakukan Mr. Bin untuk memecahkan masalahnya? Apa? Mencari
apa yang kegiatan dilakukan? Mengukur, terus ada pemberat, itu apa yang dilakukan? Kalau di dalam K13 itu ada yang namanya scientific method ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak ya? Iya. Yeah. Itu kegiatan apa namanya? Memberikan pemberat, mesin keluar parkir. Oke, ini nggak ada namanya nih, aduh susah saya. Iya. Nah. Bapak Ibu di luar Jawa ada yang bisa kan mengakses potret saya? Ada Bu, di Ambon juga ada Bu. Ada ya? Di Ambon juga ada saya lihat. Oke, ini dari Riau nih. Mr. Bin dari pengen Riau keluar ada. Tanpa membayar melewati pintu masuk. Betul sekali. Pengennya begitu. Jadi kalau pintu keluar dia kan harus bayar. Kalau lewat pintu masuk dia kemungkinan tidak bayar kan? Bisa ini dicatat nih Pak Juliani dari Kepulauan Riau? Ya, Bu Juliani ya. Kepulauan Riau. Bu Juliani ada? Bu Juliani mana Bu Juliani? Oke, mentok. Boleh satu lagi Bu Firas? Ya? Boleh satu lagi. Oke, ini lumayan tapi nggak ada namanya ini. Saya bingung kalau nggak ada namanya. Oke, ini dari Kalimantan Barat Pak, Ibu Marita. Marita, Bu Marita ya Bu ya? Ya. Kalimantan Barat. Ya betul, dia keburu-buru kan. Waduh, pokoknya jangan sampai ada pas begitu terbuka langsung buru-buru keluar kan. Cuma walaupun it's a bad decision, keputusan yang buruk ya. Ibu Marita ada tuh Bu. Sebenarnya secara etika dan moral itu sangat salah. Tapi kalau secara keterampilan berpikir sebenarnya dia lumayan cerdas sih. Dia melakukan kegiatan investigasi, kegiatan observasi, dan membuat satu kesimpulan untuk memecahkan masalah. Iya. Tadi udah berhasil sebetulnya Bu ya. Iya. Sudah keluar. Artinya itu udah memecahkan masalah, cuman ada kendala di akhirnya. Iya, ada mobil yang masuk. Nah, model satu lagi apa gimana Pak? Sudah cukup dua orang. Pak Widi. Silakan Bu, boleh Bu. Satu lagi. Iya. Yeah. Ini dari Banten Pak Ahmad Syafi ini lumayan menganalisis kan cara keluar area parkirnya, dia butuh analisa walaupun harus menerobos. Dicatat Pak Ahmad Syafi dari Banten. Siap. Ini jawaban hot ya. Iya. Menganalisis. Ada imaninya nggak dimiliki untuk membayar parkir, bisa juga 272.000 loh. Yeah. Oke, nah terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam Padlet ini. Saya sering banget pakai Padlet karena saya bisa mengkontrol anak-anak itu aktif atau tidak. Jadi kalau saya bisa share seperti ini, jadi saya bagi dalam kelasnya masing-masing ada 10A sampai kelas 12. Jadi ini saya senang menggunakan sebagai supaya saya bisa kontrol apakah anak-anak itu nggak tidur ketika PJJ, waktu online learning, seperti yang saat ini kita lakukan. Oke, saya kan bisa berbagi ya Bu Wiras ya, tentang aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti ini ya. Iya. Dan nanti MN Banten bisa mengadakan pelatihan lagi seperti ini untuk aplikasi pembelajaran. Iya, baik Pak, siap sekali. Oke. Sekarang saya mau coba, ini yang saya pakai teorinya ya, teorinya itu adalah pembelajaran literasi itu adalah KWLQ, Know What Learn Questioning.
nggak kelihatan ya, ini gimana sih caranya supaya dia kabur, gimana ya? Yang mana ya Bu, yang kabur? Ini yang ke bawah. Siapa yang kabur? Yang ini nih, aku mau singkirin toolsnya. Oh bisa. Oke. Jadi apa sih KUWLQ ini? Strategi pembelajaran pembelajaran literasi apapun, mau numerasi kek, mau teknologi kek, literasi bahasa. Jadi ini strateginya, know what, learn, questioning. Ya, know artinya yang tadi Nafsakila mau. Ya, record what they already know. Ya, record itu menyimpan, kita memorize, menghafal ya. Apa sih yang sudah kita tahu, yang sudah kita simpan itu apa saja? Misalnya dalam pembelajaran geometri kita tahu luas segitiga, luas persegi panjang, ya kan? Yang penting-penting kita sudah ada kan di situ. One, formulate question about the topic. Apa sih yang anak didik inginkan ketika saya sudah mengetahui ini semua, ya kan? Terus ini untuk apa? What do you want from this question, from this topic? Oh, saya pakai geometri itu buat ngukur, saya mau beli tanah, terus saya mau bikin real estate yang kecil-kecilan aja, kira-kira kalau satu rumah misalnya berapa yang dibutuhkan, kan itu? Ya, itu one. Learn, search for possible answers. Di situ ada namanya kita pengalaman belajar. Bagaimana siswa itu mengalami belajar? Apa yang harus saya lakukan? Ya, search for possible answers. Kemudian setelah itu, ask question for further learning. Kira-kira ini bisa nggak diterapkan? Terus kalau saya mau beli tanah sebelah, bagaimana ya? Bisa nggak ya? Ada expansion, ada perluasan ilmu. Setelah saya dapat ini, saya sudah selesaikan. Habis ini saya mau kemana? Jadi nggak pernah namanya belajar itu stop, kan? Makanya lifelong learning. Selalu ada further learning. Always. Itu Bapak itu satu. Seperti itu. Okay. Ya. Ini video saya. Saya di real class saya yang selama online ini. Mungkin saya Bapak Ibu yang di luar Jawa lebih beruntung dari saya karena saya harus melakukan pembelajaran online udah hampir setahun ini ya. Terus belum lagi ujian sekolah. Oh my god. Lagi dipikirin bagaimana secara online terus anak-anak mengerjakan secara jujur. Itu yang susah banget ya. Oke, ini saya cuma berbagi ya Bapak Ibu, bukan berarti saya seorang guru yang akan mengajari Bapak Ibu, tapi ini yang terjadi di kelas saya. Bagaimana know, what, learn, and question. Itu ada di dalam kelas. Saya juga kadang gitu, misalnya ada yang nggak bisa juga. Iya ya? Nah, oke. Okay. So we continue. Okay. So you need to calculate areas and circumferences of circle. So the terminology of circumference only for circle. Ketika memulai pelajaran harus diberitahukan pada saat itu kita mau belajar apa. Tujuannya apa dalam bentuk kata kerja? Ya, yang tadi seperti Pak Muhammad Lukman ya tadi yang tanya. Harus itu, learning objective itu harus disampaikan ketika kita mulai pembelajaran. Oke, selanjutnya. Yeah, but for the shape which is the boundary by straight line we call as the perimeter. Right. So now calculate the perimeter and areas of circular sectors. Okay, so that could be sector, segment, something like that, yeah? All right, so by the end of this lesson,
you need to answer this, yeah? Because I'm sure that you have learned in grade 7 and 8, right? About the area and perimeter. So I will not take your time to do very, very detailed. Okay, look. You are asked to quote on the supply and installation of bricks around of lawn. Nah, jadi pada saat akhir pelajaran itu harus ada targetnya. Kalian itu harus bisa apa? Ya kan? Harus bisa menyelesaikan soal. Ya jangan soal yang kalkulit jasa ya, tapi yang harus benar-benar ada opening problem yang butuh diskusi. Nah, itu yang agak susah ya buat guru-guru untuk cari yang opening problem seperti itu. Itu memang butuh waktu. Saya pun juga harus cari-cari gitu kan. Mana yang kira-kira cocok. Nah, ini saya fast forward. Jadi, ini masuk ke analisis no. Ya kan? Sudah masuk ke want. Saya mengharapkan anak-anak saya bisa menyelesaikan ini. Nah, learn-nya. Coba. Around the lawn, so it means that you need to find the perimeter of the lawn. Jadi ini ada straight line, nah, ada circular. Saya deskripsikan kelas saya ini. Kelas saya ini sebenarnya adalah orang Indonesia. Cuma karena kita harus berbahasa Inggris, jadi saya harus mengajarkan secara bilingual. Jadi kalau ada masalah dalam pemahaman, saya tetap harus mengajarkan dalam bahasa Indonesia. Jadi tidak semua anak itu, kalau di kelas satunya ada yang expatriat student, tapi yang ini benar-benar anak Indonesia yang belajar untuk kurikulum yang internasional. Dibersihin ini mukanya rasanya ya. Straight line, circular, circle. Mungkin ini ya. Straight line. Ini bagian learn-nya. Setelah investigation, bagian learn. Is it soccer? Oh, that's soccer. Ya. Yeah. Stanford. So the length is 110 yards and the width is 75 yards. So 1 yard, I'm not mistaken, is 1 meter something. Okay, so that is the British system measurement. Jadi kalau kita berdiskusi, that's why teacher itu harus butuh banyak resources ya supaya lebih berkembang, ya kan? Jadi apa sih bedanya British system dengan metric system? Nah, itu nanti dijelaskan. Itu bagian learning saya, fast forward aja. Saya fast forward. Nah, dalam learning juga kita ambil dari mana saja resources. Saya mau mencoba menggunakan Google untuk mencari perimeter. Hah? Hujan? Dia Bermuda. Bapak ini perhatikan deh interaksinya. Oh ya? Oh. Kan dekat Florida. Iya, dekat Florida ya, betul. Florida kan pantai dia. Banyak itu puting beliung. Nah, angin depan. Yes, there's a lot of hurricane. Oh ya. Oh ya. Iya. Oh ya, oh, from Caribbean ya. Iya. Oh ya, kan my friend lives there and you know what? Itu my friend said that itu just a few months ago sebelum musim panas. Dari winter ke spring itu ada hurricane gede banget katanya. Terkenal kok kemarin. So she must prepare for the 2 weeks logistic, kayak galon air aqua galon gitu yang harus you have to prepare for 10 gallons and then food. Because they have a good mitigation. You know what mitigation is? Yeah. Mitigation itu dari pemerintah, udah dikasih tahu akan ada hurricane. Terus habis gitu ada hurricane, mereka harus siapin semua logistik di rumah. Jadi kalau kenapa-kenapa, masih ada cukup supply untuk makan. Gitu. Hurricane El Nino itu kan, Swiss? Bukan El Nino. Bukan, aduh namanya apa ya, kemarin ya lupa ya. Terus tapi ya she's okay, she said that yeah, she's okay with the family. Ya.
itu serem banget. Cuma kalau yang mystical Bermuda Triangle kan it's about that the planes and the boats gone right around that region. Paling karena topannya kali kan dekat Florida. But the problem is if kalau karena topannya the problem is why we cannot find. Oh benar sih. The physical boat itu yang lost. Benar sih. Itu hilangnya kemana ya? Benar. Iya. Kenapa? Ya, yeah, correct. So if you check this, so Bermuda Triangle is kenapa? Yes. David. Buat buang sampah bagus. Buat buang sampah. Terus kamu naik. Buat buang sampah. Terus hilang sampahnya gitu di sana. Terus ke jauh amat ke Amerika. Yeah, oke. Okay, so students itu yang suka berpikirnya kejauhan ya kan. Ya, kita tidak boleh kadang-kadang kalau lagi bad mood ya sebagai guru ya, maunya marah gitu ya. Tapi seminimalisir itu lebih baik diluruskan daripada kita marah-marah. Wah, kamu kok kayak gini aja enggak bisa. Nah, oke, okay, itu salah satu bentuk diskusi interaksi saya ketika online. Pembelajaran secara online. Saya skip dulu. Nah, ini Google, then you can find the total distance of the Bermuda Triangle. Yeah? So, around 4,700 kilometer or you can say 2,922 miles. Yes, just yeah. American. Jadi, bagian yeah? dari pembelajaran ya itu keterampilan berpikirnya. Oh, jadi saya harus pakai Google Maps. Kesini, ya kan? Jadi tidak hanya kita cuma dari buku copy paste langsung terus cari perimeter sama areanya, tidak seperti itu. Nah itu bagian dari pembelajaran. Nah ini, nah tetrominoes, ya yeah. Tetrominoes means that it's a small square, right? Are all made from four squares? So do they all have the same perimeter? Yeah, mostly they have all four squares. But do they have the same perimeter or not? Yes. Can you please check? Okay. Coba hitung baik-baik. Perimeter is the total length. So which one is different? Which one is different? The yellow one is different. Yeah. So if you check, so the green one, how many units? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, 10 units. And this is for the brown. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 also, right? The purple one, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah. Yeah? And how about the square one? Only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian, diberikan to shape with a perimeter of 20 centimeters. So you can use your imagination, not only rectangle or triangle, but you can also just like a tetrominoes or you want to use the kite atau apa, any shape, yeah? Okay, can you please draw and then put it on the Padlet? Di sini. Nah. Digambar ya. Ditulis namanya dong. Please write your name. Ini siapa nih? I just delete aja dulu ya. Okay. So, yes. Thank ya. You. Jadi, Padlet ini bisa saya Kayla, gunakan ya. Untuk memonitor pekerjaan anak-anak. Nah, seperti ini saya fast forward. Terus saya kasih feedback.
Rock. Rachel, do you still have problem with the Padlet? Miss. Nah, ini masih. Kenapa aja punya saya enggak? Oke. Okay. Afifah Aurelium Gambreng. Nah, mana? Kamu enggak tahu yang main gitu ya Afifah ya? Oi, tahu Miss. Ya, yeah. Oke. Okay. Ini lebih. That's okay. It's a square and a rectangle. Miss. Ya? Yeah? Gambarnya saya boleh pakai pulpen berwarna kan? Boleh, apa saja okay. Boleh. Ini siapa nih? This is 5-5 isosceles triangle. Yes, correct. Who is this? Kelly, thank you Kelly. Yeah. Kalau jadi bisa dilihat 8 jam ditambah dia jam 7 sampai jam Padlet I can't like okay. Mana lagi ada yang nah ada yang gambar jelek internetnya kali ya with the internet problem. Okay, Carmeline, where is it? Aduh Carmel gambarnya for. Hey, do you read? Carmel? Do you read the question? Carmel, where are you? Carmel? Yes. Yeah, so read the question. Nah, draw to shape. Begini. Ada anak yang menjawab salah. So if you think this is a rectangle triangle, so this is wrong. Gak bisa because it's not a, it doesn't follow the Pythagoras theorem. So you need to make sure that 9 square equals to 4 square plus 7 square. Use the Pythagoras theorem. Okay? So apa mas yang satunya harusnya? Okay, okay, okay. Ini dalam bentuk untuk lingkaran. So second times 10 power of x. So there will be 5. So you can check with your calculator, right? Any questions so far? Okay. Now the Greek letter pi, yeah. With the laptop, with your computer, so you know the Life of Pi. Still remember that movie? Yes. Yeah. So he can how many decimals? 20 or 30 decimals? Yeah. That's crazy. That's the generated number by computer. Ini apaan, Miss? Saya nggak ngerti. This is pi. Huh? Yeah. So that's why pi is an irregular number. Not irregular, irrational number. You cannot find the exact value of pi. But it continues to thousands decimals. But usually we only have this kan, 3.14 yeah, only. Sampai kemudian masuk ke sini. Ya? Yeah? Square, equilateral triangle, or the circle? Agak pause dikit, nanti anak-anak mencari manakah perimeter yang terbesar. Which one has the greatest perimeter? Circle. Circle, right? So this one, the perimeter is? All 24. Yeah, 24, right? So this one also 4 times 6, 24 centimeter. Don't forget the centimeter. And this one also 3 times 8, 24 centimeter. But the circle, what is the formula? Pi times D. So 8 pi. Yeah, so the biggest one, you know that pi is 3.14. So that it's more than 3, right? So that should be the biggest one.
Oke. Baru masuk ke terakhir. Gak bisa begini, Davin. You cannot do that. Ya. Yeah. For perimeter, you need to add all the lengths of each side. Not minus. Cannot do the minus one. Ya. Yeah. Okay, Gabrian, dodecagon. Oh my god, decagon. 10 sides. 4-2, okay. Yeah. Very good. Itu sharing dari saya. Yeah. Itu yang terjadi di real classroom ya. Jadi di mana kami menggunakan pembelajaran secara online. Oke. Okay. Nah, jadi tips-tipsnya adalah menurut pengalaman saya, banyaklah membaca dan update informasi. Itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mencari apapun informasi dalam, sekarang lebih banyak ke digital informasi ya. Saya juga sering baca ya. Yang jurnal-jurnal atau selain jurnal juga yang berita-berita mainstream gitu ya. Kayak National Geographic itu saya senang sekali bacanya. National Geographic, BBC, terus ada apa lagi ya? Saya suka yang science itu, yang science apa gitu itu ada ya. Kemudian berikan contoh atau kasus-kasus atau artikel terjadi kehidupan sehari-hari untuk melatih keterampilan berpikir siswa. Jadi jangan sampai kita kasih soal yang benar-benar nggak dipahami siswa. Kalau bisa sih kita menyemplung ya, nyemplung ke kehidupan anak-anak tuh gimana gitu. Yang ketiga, tetap fokus. Fokus kalau geometri, geometri aja. Jangan keluar dari geometri itu. Tapi kadang-kadang saya sih supaya nggak bosan ya, ya sekali-sekali lah saya hubungkan deh dengan pelajaran lain. Tapi tetap fokus pada geometri. Kemudian, gunakan teknik bertanya yang dimana kalau siswa itu bisa menjawab, bisa memunculkan pertanyaan berikutnya juga di siswa. Ya. Jadi nanti saya di sini ada saya berikan teknik-teknik bertanya, ada kuantitas, nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri, saya share sudah. Presentasi saya ini sudah di-share di Google Classroom di bagian hari kedua, ada materi di situ. Ada kuantitas, ada perubahan, ada prediksi, pendapat, perbandingan, nilai. Nah, seperti itu. Oke, saya Bapak Ibu bisa kembali ke Padlet. Kita coba-coba berlatih sedikit mengenai soal-soal yang berbasis literasi. QR code-nya ya. Tahan dulu, Wiras ya. Ya. QR code-nya tahan dulu. Ya. Silakan Bapak dan Ibu. Masuk ke Padlet. Lanjut tuh, silakan. Oke. Lanjut ke Padlet. Lihat yang nomor satu. Kita yang nomor satu dulu ya, Pak. Jadi ada suatu keluarga yang akan menghadiri undangan resepsi pada tanggal 28 Februari 2021. Keluarga tersebut memiliki dua mobil, satu mobil MPV 7 orang dan satu mobil sedan yang cuma 4 orang. Tapi perhatikan nomornya, yang satu genap, yang satu ganjil. Jika pada saat itu diberlakukan peraturan ganjil genap, ya. Bagaimana satu keluarga tersebut yang terdiri 6 orang dapat menghadiri acara resepsi pernikahan? Oh, saya harusnya salah nih, harusnya 27 nih. Saya ganti ya. Sorry, ini harusnya 27. Sorry. Bapak Ibu maaf ya. Iya. 27 Februari dan terdapat peraturan ganjil genap. Jadi bagaimana caranya supaya keenam orang itu bisa berangkat ke acara resepsi pernikahan? Kira-kira buat berapa pemenang nih, Pak? Apanya, Bu?
Bapak? Ya, Bu Firas. Ya. Untuk ini ya, door press ya? Ya. Jadi untuk Bu Firas, ini untuk live virtual tour ada 4, PSB 2, Bu. Jadi ada 6. Oh, yang ini untuk yang sekarang? Ya. Berapa orang, Pak? 6 orang berarti, Bu. 6 orang ya? LVT 2 ya, OSB 2, live virtual tournya 4, OSB-nya 2, Bu. Oke, ini baru yang untuk satu ya, Pak, latihan ada dua soal loh, Pak. Oh, gitu. Pokoknya 6 orang aja, Bu, semuanya, Bu, untuk Bu Piras. Oh, gitu. Silakan. Oke. Ya, silakan, 6 orang. Oke, yang latihan berpikir satu untuk 3 orang virtual tour ya, apa atau 4 ya. Aja ya? Ya, terserah Bu Piras, gimana? Virtual tour. 4 orang untuk yang soal nomor 1. Ya. Jika hari itu tanggal genap, nah tapi kan udah ada tanggalnya, Pak. Nih. Ada tanggalnya tuh 27 Februari. Nah. Oh, bentar Pak, diganti Bu ini Bu. Ibu Siti saya ganti tanggal 27, Bu. Mohon diganti tanggal 27 ya, Pak, Ibu. Kan tanggalnya tanggal ganjil. Tanggal ganjil hanya cukup untuk 4 orang saja, yang 2 orangnya dikemanain? Bu, Bapak Ibu tolong perhatikan, saya ganti tanggalnya Bapak Ibu tanggal 27. Tanggalnya ganjil. Ini dari Maluku, kenapa apa yang ditukar nomornya ya? Ketahuan loh, Bu, sama polisi. Tak nomornya, Bu. Nomornya ditukar. Polisi itu punya kodenya loh. Saya udah ngalami pernah hampir ketangkap loh. Pengalaman pribadi nih kayaknya. Itu bagus idenya itu. Yang dua Akan masuk polisi. Dibuatin soal AKM tuh, Bu, tangkap polisi. Iya, ya, benar juga ya. Karena yang nomor tengahnya itu kode, apakah dia MPV atau sedan, ketahuan. Sama warna. Yang nomor, yang kode, jadi kan ada 3 huruf nih kalau di Jakarta ya. Kalau saya punya mobil kan UOB, U. Itu dari utara, karena KTP saya Jakarta Utara. O-nya itu punya saya, mobil merek dan MPV. Yang B-nya itu ada untuk kode warna. Jadi hati-hati. Polisi punya kode sendiri. Aduh. Jadi nggak mungkin, Bu Firas, ya. Mobilnya MPV, buat nomornya sedan. Nah, itu dia. Polisi sekarang udah pinter, Pak. Dia belajar coding juga, Pak. Canggih, Bu, ya. Sudah ada yang masuk, Bu Firas. Oke, ini saya lihat yang dari awal ya. Banten. 4 orang naik mobil sedan, yang 2 orang. Tapi nggak ada namanya ini. 4 orang naik mobil sedan, yang 2 orang lagi naik taksi. Boleh juga nih, dari Bu Susi Banten? Boleh. Oh, Bu Susi itu ya? Siapa Bu Susi? Nah, ada kata jika, Bu. Ini nanti kalau yang di Bogor itu ada Bu Nila ini, ya Bu Susi Banten, Pak. Ya, siap, Bu. Bu Nila, Susi Banten, Banten ya. Itu kalau di Bogor malah justru diperlakukan ganjil genap itu Sabtu Minggu loh. Iya. Yeah. Diumumkan oleh Pak Arya Bima. Iya, Bu.
Itu Jabar Galih ada Bu situ. Karena muat 4 dari 6 orang yang berangkat bisa perwakilan saja. Yang mana, Apal, Pak? Jabar mana, Galih, Pak? Jabar Galih. Jabar Galih. Di atas ya, Pak ya? Bisa juga sih, Pak, itu boleh, Pak? Ya ini, Pak. 4 orang jadi atau 4 orang naik mobil terus sisanya naik taksi online. Oke nih Pak, boleh. Yang ini apa ya? Iya benar. Iya. Jabar Galih, ya. Jabar Galih ya. Berdua Bu ya? Oke, dua lagi ya, Pak. Ya, dua lagi untuk live virtual tour-nya. Dicatat tiap aja ya. Ya, siap Pak. Kita cari dari yang luar Jawa. Luar Jawa, benar Pak, ya, luar nih. Jawa. Luar Jawa, Bu, kalau ada, Bu. Iya nih, saya lagi cari. Biar ke Belanda, Istanbul, Bu. Ini dua lagi, Bu. Iya. Gak bisa dong, ini masing-masing tiga orang, kan mobilnya beda. Ada yang minta buku AKM tuh, Pak Agung, Pak Taufik. Tadi ada yang bagus, Bu. Gimana, Pak? Yang dua dimasukin ke bagasi. Cuman tadi siapa saya lupa deh. Luar Jawa, Pak. Luar Jawa. Kalau bisa luar Jawa. Biar adil. Udah orang. Nah ini nih, Pak. Bagus, tapi nggak. Nah, dari Sulsel, Pak. Ibu Kartini, Pak. Ya, Sulsel ya, Ibu Kartini. Benar. Menggunakan kendaraan umum. Bus atau... apa ya? Ya bus ya paling ya, kereta siapa tahu. Itu lebih baik mengurangi polusi. Dari tinggal satu lagi ya. Ya satu lagi untuk live-nya. Ini lucu nih, Pak. Dari Sulsel nih, Pak. Bu Andi Mirnawati. Tanggalnya ganjil pakai mobil nomor ganjil tapi pakai mobil sedan tapi ngangkutnya bolak-balik. Bisa juga, Bu. Juga sih. Itu resepsi pernikahannya deket nggak, Bu, itu, Bu? Nah, nggak tahu saya. Tapi bisa juga. Tapi kan itu kemungkinannya bisa juga sih. Udahlah, yeah. Angkut aja kan dandan, terus pakai kebaya, terus pakai high heel, sepatu yang tinggi. Ya repot lah kalau naik kendaraan umum juga, naik kereta. Aduh, bener. Kasih Pak katanya tapi dapatnya live tour ya Bu Mirnawati. Iya boleh. Iya. Ya. Dicatat aja ya. Bu ya, Mira, ada Bu Andi Mirnawati, ada Ibu ya. Kartini juga dari Sulsel. Bapak Galih dari Jawa Bapak Barat. Galih. Sama Ibu Susi dari Banten. Ibu Susi dari Banten tadi. Iya ya, dari ya. Banten. Iya. Okay. Banten. Oke. Okay. Sudah cukup ya? Cukup, yang... oke. Okay. Kemudian, yang soal OSB. Kedua. Ya, OSB 2, Bu. 2. Oke, okay. Karena ini butuh ada persamaan kuadrat. Ini saya ada cerita tersendiri. Lagi itu saya dulu ya, waktu belum ada Transjakarta, saya masih kuliah kalau nggak salah. Saya itu naik bus itu dari Blok M ke Tanjung Priok. Saya itu lahir dan besar di Tanjung Priok di Jakarta Utara, makanya orangnya modelnya kayak begini. Iya, Bu. Di pelabuhan. Pelabuhan banget. Bapak saya memang kerja di pelabuhan dan rumah saya cuma 3 km dari ujung laut. Rumah orang tua saya. Alamat Esnawir kan? Nah, saya naik bus dari Blok M menuju Tanjung Priok pulang gitu ya, biasalah kalau namanya anak muda jalan-jalan ke Blok M. Saat itu. Nah, terus melewati Manggarai. Bapak Ibu pernah ada yang lihat Manggarai yang ada pasar raya itu zaman dulu tuh? Nah, itu ada dua terowongan kan? Terowongan yang zaman Belanda sama terowongan yang dibuat yang agak baru gitu. Yang agak baru itu kan agak tinggi dan lebar. Nah, terus yang terowongan Belanda itu yang ada terowongan kereta itu kan ya rendah, ya kan? Nah, si supir busnya itu
tidak sabar, karena yang masuk terowongan yang agak besar itu kan agak macet. Dia lewat yang terowongan kecil itu nggak macet, udah tenang aja, bisa bisa kok kita lewat itu. Apa yang terjadi? Nyangkut busnya, dan saya ada di dalam bus itu. Aku bilang, ini dasar nih bus, apa supir nggak ngerti matematika, nggak ngerti berapa ketinggian busnya dengan ketinggian terowongannya itu. Jadi nggak sampai ke atas banget, cuma pas dia tengah-tengah itu sudah nyangkut gitu. Jadi butuh berapa menit, akhirnya udah saya mendingan turun naik mikrolet ke Kampung Melayu, terus dari Kampung Melayu pulang ke Pasu. Nah ini yang terjadi. Number sense, kalkulasi, ya kan? Apakah truknya itu bisa muat atau enggak? Coba kita lihat jawabannya ya. Dua OSB ya. Bapak Ibu. Ya Pak Romadi ya. Berapa satu boxnya Pak? Apanya Bu? OSB, satu box berapa? OSB, ya? Isinya? Isinya 60 kapsul. Waduh, mantap. Waduh. Wah, cerdas. Satu boxnya itu harganya 299.000. Nah, tuh. Nah, ini yang beruntung kita kasih gratis dua ya Pak. Ya. Oke. Ada yang nomor dua? Loh kok ini ada soal nyampur soal ini? Salah tempat dia, Bu. Salah tempat. Tolong ditulis nama provinsi dan nama ini. Ya, nama provinsi. Nama peserta. Ada ini Ibu Nikmat. Kenapa bisa muat? Yang benar. Gak ada alasannya, Bu ya? Iya, belum ada alasannya. Kenapa bisa muat? Coba dibuat alasannya. Truk bisa masuk, yang benar. Muat tuh, Bu. Yang benar, yakin. Coba dianalisa. Saya analisa pakai padlet ya. Pakai whiteboard ya. Nah, kita analisa pakai whiteboard. Saya bantu. Salah ya. Saya buka page baru. Udah buka. Kan ya? Oke. Nah, ini kalau dibuat dalam bentuk Cartesian plane, bentuk diagram Cartesian, ini kan seperti ini. Ya kan? Yang ini 8, ini min 3, ini 3. Karena lebarnya dia adalah 6. Ya kan? Ini 0, 8, ini 3, 0. Ini 3,0. Kalau membuat fungsi kuadratik modeling kan ada dua ya. Yang pertama bisa AX kuadrat tambah K. Ya kan? Kalau ada perteksan. Terus yang ini bisa ada root-nya. Apa namanya? Titik potong dengan sumbu X. X minus P times X minus Q. Kita lebih suka pakai ini karena lebih mudah dengan menggunakan 0,8. Ya kan?
Kemudian Y sama dengan A, ini X-nya 0 kuadrat tambah K dengan 8. Berarti ini K-nya 8. Ya kan? Kemudian masukkan ke Y sama dengan 0 misalnya. Berarti A ini 3 kuadrat tambah 8 sama dengan 0. Berarti 9A sama dengan min 8. Maksudnya min 8 per 9. Ya kan? Jadi saya buat persamaan Y sama dengan min 8 per 9X kuadrat tambah 8. Kalau dimasukkan truk yang lebarnya 4,8, kalau 4,8 kan berarti itu 2,4 kan? Nah, dimasukkan ke sini, Y-nya berapa? Min 8 per 9 kali 24 koma kuadrat tambah 8. Nah, masukin ke sini. Minus 8 9 kali berapa tadi? 2,4 ya? Iya. Tambah 2,88 ya. Cukup berarti ya. Belum tentu Pak. Itu berarti kan ketinggiannya ya, ketinggian mobil ya. Iya, harusnya di sini ketika di sini ini 2,88. Tapi si truknya ternyata 3,9. Oh iya, benar. Ya kan? Iya. Truknya 3,9. Jadi masih terlalu ketinggian ya. Mentok. Iya, betul. Mungkin bannya bisa dicopot Bu Iras biar lebih pendek. Terus dorong, siapa yang mau dorong kalau truk? Oke, coba kita lihat ya. Berarti tidak bisa Bu Iras ya? Harusnya, tapi saya pengen ada yang ini loh. Ah, tuh Pak Irfan. Kenapa nggak ngoceh, udah dihitung beneran belum? Muat bawahnya, atasnya mentok. Bener itu, bener. Jawabannya bener tuh. Itu nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Ini bener nih, Pak. Ya, Pak. Bu, namanya Bu. Banten lagi. Iya, coba bentar lihat yang lain ya. Bisa muat dan sudah mencukupi untuk mobil tersebut. Waduh. Ya, tapi beda dari 3,9 ke 2,88 maksa banget. Tidak mau untuk masuk ke terowongan. Harus kaya mobilnya. Gimana caranya kaya? Muter aja, Bu. Jangan lewat terowongan. Pak, masuk, Pak. Bener, Pak. Nih, dari Tanjung Balai Sumut, Pak. Ibu Niska. Coba, Bu. Bentar, Bu. Siapa, Bu? Tanjung Balai Sumut. Niska, ya? Bu Niska. Tanjung Balai, ya. Oke, Bu. Lanjut. Ya, untuk daripada ambil resiko, udahlah mendingan muter aja. Nggak usah mikir-mikir itu ya. Kasih, Bu. Satu lagi, Bu. Satu lagi. OSD. Tidak muat karena pos beban lebih tinggi dari terowongan. Ini, bentar, saya cari dulu ya. Perhitungannya susah, Bu Iras, kalau diterus di situ. Peserta kenapa? Mengalami kesulitan, kecuali di foto. Gitu. Oh, gitu. Saya share ke Bapak ya? Enggak. Seandainya kalau peserta menjawab langsung di situ dengan caranya mungkin agak kesulitan. Ya. Gitu. Oh, iya. Betul. Harusnya di foto sih. Karena semakin mengecil, yang pasti nggak muat dong. Nah, benar juga sih. Iya.
Oke. Bentar. Ini Cilegon. Aduh, kasihan. Maaf ya, Bapak, Ibu. Ya, kan saya terjemahkan, Bu, Bapak. Lebar dari terowongan truk, lebar 1 meter lebih besar dari terowongan. Kan 6 meter, Pak. Truknya bahannya dari karet, jadi bisa masuk. Waduh. Waduh. Waduh, suara apa itu? Oke. Ini pakai sait ketinggian. Iya, truknya ketinggian. Ini Pak, boleh dari Banten boleh nggak Pak? Boleh Bu. Boleh nggak apa Bu, kalau ini Bu. Oke, karena bersama. Dari... Ya, ya, nggak apa Bu. Ya. Mana Bu? Banten, Sait. Sait, Banten ya Bu ya. Ya. Ya, oke. Okay. Itu ada minusnya nggak, Bu? Ada, benar, ada. Oke, okay, oke. Okay. Benar. Karena dari luar daerah nggak ada yang ini ya? Iya. Iya, nih. Belum ada yang benar ya? Bu Piras. Ya? Mohon maaf nih, Bu. Ada yang ditanyakan, Bu, ya? Ya, ya. Ya, buka WA saya, Bu. WA-nya dibuka, Bu. Saya stop, ya? Ya, WA saya dibuka, Bu. Ada yang ditanyakan dari peserta. Oh, sebentar. Oh. Ya, boleh dibacakan, Bu. Pertanyaannya, Bu. Oh, pada saat pikon. Oh, maksudnya yang itu perannya menggunakan aplikasi sama penyelesaian lagi, Bu. Oh, oke. Oh, semula dari yang sebelumnya dari persamaan nomor 1. Oke. Dari Pak L Prime ya. Dari Sulsel, Bu. Ya, dari Pak Efrem. Oh. Oh, berarti saya sign. Oh, terima kasih, Pak, koreksinya. Ya, Bu. Di Bu Pak Efrem, ya. Pak Efrem? Pak Efrem? Ada, oh, Pak ya. Efrem. Jadi, oh, Bapak membandingkan persamaan 1 dengan persamaan 2, ya? Ya, saya terima, Pak, koreksinya ya, Pak, ya. Pak Efrem, ada, Pak Efrem. Efraim. Efraim Sulsel, Sulawesi Selatan. Ya. Oh ya, oke. Yang tadi soal yang gerak pelurus itu, oh, berdasarkan, kalau saya kan berdasarkan yang semula dari y-intercept dari 6. Jadi saya pikir itu lebih dari 2 ya. Ternyata Bapak, nah ini harus diperjelas nih, semulanya itu apa, benar juga sih. Semulanya itu apakah dari first function atau dari yang keadaan objeknya. Mungkin nanti Pak Rosuli bisa memperbaiki juga soalnya ya. Harusnya yang kata semula itu apakah semula dari fungsi pertama. Nah itulah perbedaan persepsi interpretasi kadang-kadang kalau literasi seperti itu. Makanya harus diperjelas. Terima kasih Pak Efraim. Bisa dikasih itu nggak door prize Pak Efraim? Boleh. Boleh Bu. Boleh. Live virtual tour, Bu. Tuh. Ya, Pak Efraim dari Sulsel. Mendapatkan kita jalan-jalan ya, Pak. Oke. Ya, kayaknya saya tutup dulu ya. Jadi, hari ini saya hanya sharing mengenai bagaimana berpikir dalam pembelajaran. Jadi, tidak hanya kalau kita mentang-mentang soal OKM nanti ajalah kita drill aja, tidak, tapi harus di dalam, saya share lagi ya, benar-benar kita menjalankan itu sebagai bagian dari cara kita untuk mengajar dan belajar buat anak-anak, jadi harus dibiasakan setiap hari. Oke, nah tapi itu punya tantangan tersendiri ya, karena persiapannya agak lumayan sih. Bentar, ini kok nggak bisa. Iya. Nah.
keterampilan harus integrated ke dalam perancangan pembelajaran setiap hari. Jadi kalau ini salah satu, saya kasih contoh lesson plan saya setiap hari, ya. Jadi ada namanya learning outcomes, itu harus ada pasti, ya. Dan kita harus komunikasikan di awal pembelajaran. Apa sih yang mau kita capai hari itu? Kemudian ada namanya link. Nah ini dia yang hubungan dengan AKS. Bagaimana kita menghubungkan sesuatu itu ke yang lain? Link itu tidak hanya harus dalam bentuk konteks, bisa juga bentuk previous konsep, ya. Terus educate, apa sih yang mau kita kita lakukan untuk anak-anak? Kita mau anak-anak explore atau mau kita demonstrate atau apa? Kata kerja, harus kata kerja yang jelas, ya. Kemudian activate, itu apa yang dilakukan guru? Gurunya ngapain nih? Ya kan? Terus reflection, bagaimana supaya menyelesaikan kelas kita itu bagaimana? Dan akhirnya next step. Next step itu kita kelanjutannya ya seperti biasa, ya. Akhir kata nih, ya, kita kan sudah banyak perubahan, apalagi dengan corona ini, dari yang belajarnya kita face-to-face di kelas. Saya aja merasa menderita mengajar secara online karena bukan tipe saya banget yang duduk berjam-jam depan komputer. Dan itu membuat saya berpikir, oh, kita banyak banget yang harus berubah. Nah, kita sebagai pendidik yang mau saya highlight, ya, apa highlight di sini adalah apakah kita, seberapa mampukah kita menyiapkan diri kita untuk menghadapi segala tantangan dan perubahan yang terjadi yang sangat cepat ini. Dari kita mulai yang face to face, tiba-tiba harus online. Ya kan? Belum lagi kita harus berkompetisi secara global. Seberapa mampukah kita sebagai pendidik untuk menyikapi segala perubahan yang terjadi itu? Belum ada, saya rasa kita semua masih punya waktu untuk memperbaiki, selalu memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri dalam pembelajaran untuk anak didik kita, supaya mereka nanti siap nanti di masa depan mereka. Oke, saya rasa nggak perlu Q&A aja ya, Pak, ya? Sudah cukup, ya? Atau mau ditanyakan? Ada sesi tanya jawab nggak, Pak Widi? Boleh, yang termin kedua boleh. Boleh, ya. Kita berikan dua pertanyaan, ya, dua kesempatan penanya. Di ini aja, ya, di raise hand aja. Mohon raise hand-nya diturunkan semuanya dulu. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau tanyakan, Bapak Ibu? Jika ada yang tanyakan. Ya, Mas, sangat banyak sekali. Kita pilih ya, Pak. Pak Jaya, ya. Ya, pilih, Pak. Supaya merata nih, kebetulan ada ini, ya, ada door prize yang kami berikan pada dua penanya. Silakan Pak Jay dipilih dari provinsi mana? Pak Widi aja, Pak. Saya agak ini, Pak, ininya. Lagi ada trouble lagi. Oke. Okay. Dari Banten sudah, Jawa Barat sudah, Jogja sudah, Lampung. Kalteng. Boleh, Kalimantan Tengah, ya. Silakan. Dari Kalimantan Tengah, Reka Aprilianti. Ibu Reka, bisa dinyalakan videonya? Oh, Pak Reka, Pak. Pak Reka, Bu Reka, ya, Bu Reka. Silakan. Silakan, Bu. Langsung apa yang ditanyakan? Silakan dinyalakan mic-nya. Mic-nya dinyalakan, Ibu. Oh iya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Reka Pilanti, perwakilan dari Kalimantan Tengah, Pak. Yang ingin saya tanyakan ke Ibu, tadi kan banyak kan berbagai macam menggunakan aplikasi mulai dari yang Ibu pakai. Apakah semua itu hanya berlaku di online? Sedang, misalkan nih kami di sekolah, kesulitan untuk jaringan internet, Pak. Apakah bisa dilakukan oleh offline aja, Pak, untuk tugas-tugasnya itu?
Terima kasih, Pak. Itu aja. Ya, Bu Hiras. Jadi berkaitan dengan aplikasi ini. Silakan. Saya untuk whiteboard dan Padlet tadi. Kalau whiteboard dan Padlet itu ada versi gratis. Cuma yang Padlet itu saya berbayar. Setahun itu sekitar 300 ribu. Jadi unlimited untuk berapa kelas apapun gitu ya, dan berapa Padlet. Tapi ada yang versi free-nya, cuma kalau versi free-nya Padlet itu hanya untuk 3 Padlet. Jadi strateginya adalah kalau 3 Padlet itu, kalau udah susu sudah selesai, itu bisa langsung di download secara PDF. Langsung. Kalau saya kan hanya, saya harus butuh lihat untuk anak-anak mengerjakan di situ. Cuma kalau Padlet ya, kalau Padlet dan whiteboard itu tujuannya itu bukan untuk anak-anak mengerjakan tugas. Tetap kalau anak-anak mengerjakan tugas, saya menggunakan platform Google Classroom. Karena kalau di Padlet sama whiteboard kan, kalau whiteboard anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Tapi kalau Padlet kan semua bisa mengerjakan semua jawaban. Ya kan? Buat interaktif itu ya? Iya. Jadi Padlet itu untuk pembelajaran memang, untuk strategi, untuk supaya interaksi antara murid dan guru. Kalau dan memang harus online Ibu ya? Iya. Tapi harus online kalau Padlet itu untuk interaksi. Tapi kalau whiteboard itu bisa anak-anak bisa sendiri mengerjakan. Jadi kita nggak usah share screen. Kalau share screen kan nanti anak-anak bisa lihat jawaban teman-temannya kan? Tapi kalau yang whiteboard bisa Bu. Kita nggak usah share screen. Kita langsung push aja question-nya di situ. Anak-anak langsung ngerjain di situ. Dan itu bisa. Tapi itu berbasis internet ya, mau nggak mau harus pakai. Sukar kalau nggak jaringannya nggak ada. Iya, tapi whiteboard tuh ringan kok Bu, whiteboard tuh ringan, lumayan ringan, nggak berat. Makanya cepet tadi. Iya. Gitu. Iya. Ya, nah, terima kasih Bu atas jawabannya. Iya. Offline ya agak susah juga ya, kalau ya biasa aja kita pakai buku, cek, dan saya lebih suka offline sih sebenarnya, nanti pakai buku daripada pakai komputer dan peralatannya capek. Ya, begitu saja Bu Reka. Ya, satu penanyaan lagi ya Bu Giras ya. Iya. Satu penanyaan lagi dari Maluku Utara tuh Pak Parohmandi, Ibu Desi Kusnendari. Bu Desi Pak ya? Iya benar. Bu Desi bisa dinyalakan videonya Bu Desi? Ibu Desi. Bu Desi. Enggak ada ya, Pak? Ganti, Pak. Dari Lampung, Pak Sarifuddin. Pak Sarifuddin. Lampung. Sebentar. Saifuddin ya, Saifuddin. Silakan Pak Saifuddin dinyalakan mic-nya. Suaranya kok enggak ada? Ya tes Pak. Ya, coba Pak. Belum keluar suaranya. Suaranya tidak masuk Pak. Satu, ada Pak? Silakan. Ini maaf, di luar konteksnya Ibu Pirasti, tetapi masih di AKM. Jadi mohon siapa yang bisa menjawabnya itu kan. Pertanyaan gini, peserta AKM itu kan ada dari siswa, ada guru, dan bahkan kepala sekolah ikut di AKM tersebut. Yang ingin saya tanya, apakah nantinya instrumen survei lingkungan antara siswa, guru, dan kepala sekolah memiliki isi dan muatan yang sama itu. Yang ditanyakan Pak? Ya itu tadi, apakah nanti ketika kita berhadapan dengan soal survei
lingkungan, apakah konten daripada pertanyaan-pertanyaannya antara guru, siswa, dan kepala sekolah, pertanyaannya sama? Itu aja yang mau saya tanyakan. Oh, itu. Bu Firas bisa menjawab, Bu Firas. Saya kurang mengerti ya, Mas. Itu kan bagian administrasi ya, bagian administrasi sekolah. Mungkin yang ada dari peserta yang... Itu Pak Widi yang jawab. Bukiras Pak Widi yang jawab. Itu bagian Pak Widi menjelaskan ke para Pak Widi, kepala sekolah. Dia pengawas. Waduh, Pak Widi aja yang jawab. Pasti Pak Widi. Jadi gini Pak, semuanya itu tergabung dalam asesmen nasional. Jadi dalam asesmen nasional itu ada AKM. AKM itu khusus untuk siswa. Gitu. Jadi AKM itu bukan untuk kepala sekolah, bukan untuk guru. Gitu. Ada loh Pak, ada. Ya, jadi asesmen nasional di dalamnya itu ada AKM dan survei lingkungan belajar. Nah, ketika survei lingkungan itu Pak, katanya. Nah ya, baru sekarang survei lingkungan belajar itu ingin melihat apakah ada garis lurus, ada hubungannya nih antara kepala sekolah, terus guru, dan siswa. Nah, nanti surveinya tergantung tujuannya nih. Kalau kepala sekolah berkaitan dengan kebijakannya, guru tentang pelaksanaannya pembelajaran, terus siswa tentang apa yang dialami gitu. Jadi beda komitmennya Pak ya? Iya beda. Pertanyaannya tapi beda. Pertanyaannya ingin beda. Memetakan secara keseluruhan dari satuan pendidikan tersebut. Terima kasih gitu, Pak. Ya. Sama-sama Pak. Oke, ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Widi. Oke Pak. Saya catat Pak ya. Terima kasih Pak. Pak Widi, dua orang Pak ya tadi yang nanya. Ya, jadi sudah dua orang, live virtual tour-nya sudah ada dua. Mungkin cukup ya, Bu Firas ya? Ya, cukup. Bu Firas. Ya? Banyak yang ingin ada pelatihan khusus buat penggunaan media pembelajaran. Nah, itu tadi. Mau padlet. Nanti ya, kita buat ya. Di AKM berikutnya. Acara MN berikutnya kita setting ke sana. Yeah. Oke, Bu Firas, sebelum diakhiri ya, closing statement dulu untuk kegiatan kita hari ini, Bu Firas sebagai pemateri. Nah, silakan Bu Firas. Ya, tadi saya sudah sampaikan di closing statement saya apakah oh, udah tadi. Iya. Yang tentang literasi Bu ya. Iya, betul. Harus banyak baca kita. Kita pun juga harus untuk mengubah ya, bukan mengubah, memperbaiki lebih enaknya ya. Bagaimana kita memperbaiki cara mengajar kita dengan menggunakan yang kayak know, want, learn, questioning. Jadi mulai dari apa yang sudah diketahui, kemudian apa ekspektasi kita, terus kemudian learning experience ya, pengalaman pembelajaran, dan terakhir adalah kita bagaimana mengembangkan materi ini ke kehidupan kita sehari-hari. Begitu saja. Pokoknya jangan lelah untuk selalu belajar, Pak. Tetap semangat, walaupun corona. Amin, insya Allah. Pak Jay masih ini ya? Iya, Pak. Udah, Pak. Siap. Pak Widi, kedengaran suara? Iya, kedengaran, Pak. Langsung berarti Pak Jay kita akhiri ya untuk pemaparan materi Bu Firas. Iya. Nanti untuk peserta berikutnya kita akan ada pembagian door prize ya Pak Jay ya. Iya. Door prize-nya ada berapa Pak Jay? Door prize-nya yang melalui kuis Kahoot ya. Kuis Kahoot. Ya, Kahoot. Saya sudah siapkan, Pak. Kahoot. Kahoot ada 10, Pak. Iya. Yang Kahoot ada 10. Terima kasih, Bu Firas, atas pemaparan materinya. Mudah-mudahan menambah wawasan kita ya berkaitan dengan pembelajaran. Ya, terima kasih, Bu Firas. Yang mengarahnya ke AKM. Sama-sama. Baik, Bapak dan Ibu. Mohon dipersiapkan, sebentar lagi kita akan
mengikuti kuis ya, berbagi DoorPress melalui Kahoot. Di sini saya sampaikan Bapak dan Ibu, untuk yang sudah mendapatkan DoorPress atau pernah mendapatkan DoorPress, mohon maaf sekali untuk tidak ikut di kuis Kahoot ini. Silakan Pak Rohmadi. Bu Firas langsung aja, Bu. Oh, dipandu Bu Firas boleh. Oke. Okay. Oke. Okay. Sebentar, lagi loading. Kalau jangan lupa, ini soal ada di Zoom, tapi Bapak Ibu harus harus ada dua device untuk mengikuti kuis Kahoot. Ya, melihat soal dan menjawab ya. Nah, menjawabnya sesuai dengan warna yang ada di situ ya. Iya. Kemarin ada yang kesulitan ya, Bu Firas ya? Iya, sayang loh nggak dapet. Aduh. Silakan Bapak Ibu akses di www.kahoot.id dengan game PIN 573-2900. Siapa? Saya nggak boleh ikut ya, Bu Firas ya? Ngambek nih. Saya mau ikut. Jadi ngambek nggak bisa ikut. Nama provinsi dan nama masing-masing. Oke ya, jangan lupa nama daerah dan nama Bapak dan Ibu sekalian. Ya, daerah jangan lupa namanya tuh masih ada tuh Yuyun Rahayu. Diganti. Kasih waktu ya. Ya, Bu Firas, kasih nama dulu diganti, Bu. Yang belum. Ya. Siapa lagi tuh? Aan tuh. Bapak Ibu, Kahoot ini nanti akan diberikan 10 pemenang untuk mendapatkan door prize berupa live virtual ya, tour ke Istanbul dan Belanda. 10 Pak ya? Ya, 10. 10. Terdiri dari apa Pak Jaya? Bentar, saya lihat lagi. 10 itu ya. Sepuluh itu terdiri dari 7 buku AKM dan 3 live virtual tour. Tapi yang menentukan nanti apakah buku atau live virtual tour kami Bapak dan Ibu ya. Tidak ada patokan ganjil dan genap harus mendapatkan. Yustinaman tuh, Yustinaman ganti nama provinsi. Sudah 194. Sampai berapa nih Pak? 300 ya Pak? 300. Joko belum ditulis sama provinsinya. Joko. Ahmad Sayuti sama provinsinya belum ditulis. Ada nama provinsi, namanya malah nggak ada. Nama Kahoot doang, Kahoot mana nih? Soalnya ada yang dari ada yang video tadi loh. Iya. Jadi harus menyimak ya, Bu Firas ya. Nama provinsi ya, yang belum tulis. Jadi ini DoorPress-nya ada 10 Pak Widya. Iya, Pak. Ya, jadi buku AKM ada 7, live virtual tour-nya ada 3. Ya. Benar, Pak Jai. Nanti yang menentukan kita siapa mendapatkan buku, ya. Siapa mendapatkan live virtual tour.
Eko, Eko belum ditulis nama provinsinya Eko. Itu Eko Aceh bukan itu? Bukan. Bukan, Bu, beda. Eko Aceh juga enggak ada namanya tuh. Siapa? Ada nama provinsinya, nama pesertanya enggak ada. Iya, ada. Lupa. Hamri SPD, Hamri. Wah, ada dari Papua nih. Banyak ya. Cara ganti namanya gimana, Pak? Mudah-mudahan berguna ya, workshop kita 2 hari. Ini asik, Bu Firas, ya, untuk meningkatkan imun ya saat pandemi seperti ini ya. Iya, betul. Biar nggak stres. Sumarji, ya Sumarji, mana Sumarji? Pak Sumarji. Ya, provinsinya. Provinsinya belum. Ya, saya hampir close nih ya. Sebentar lagi. Ya, saya close ya. Jabar City, Jabar. Oke, okay. Udah 300 lebih nih ya. Ya, close. Kita mulai. Yuk. Itu pai ya, bilangan apakah pai itu? Pai. Ya, The Life of Pai. Kita suka film itu, yang dia sama tigernya itu, sama macannya. Segitiga, lingkaran. Ya, apakah segitiga, apakah apa segi? Yes. Ya. Apa jadi yang salah ya? Seperti yang saya perkirakan. Yang salah banyak juga, ada 44. Iya. Oke. Okay. Banten. Nomor 2. Ya, saya catat tadi penjelasan Bu Firas tadi. Materinya sudah ada di Google Classroom, Bapak Ibu bisa cek ya. KWW. U. Wow, wah, berarti pada mendengarkan nih ya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Coba lihat. Oke, next. Tadi yang Mr. Bin tadi itu. Wow. Bisa gila. Diputar tiga sering. Gak apa-apa. Ayo jawab semuanya. Wah. Wah, 191 benar. Pas nih, udah siap-siap virtual tour. Beli euro. Beli mata uang euro nanti. Selanjutnya, Banten Sofyan. Iya, ada contoh Pak. Wow. Jagonya Pak Sofyan hari ini. Masih banyak soalnya. Masih ingat tadi, saya catat juga tadi. Jadi habisin dulu santan, jatuh lagi lah. Tumpah lagi. Ini habisin terus sendiri dulu. Wah, 16. Terbinnya. Oke. Wah, dari Sulsel, Pak. Nomor 1, wow. Lanjut. Nah. Kok nge-lag? Tunggu sebentar. Di manakah itu? Waduh, susah ya ternyata pertanyaannya. Tadi waktu di interaksi video saya ada di situ. Membahas segitiga bermuda. Bu Firas nge-lag ini nih ya, Bu Firas. Nge-lag, Bu Firas. Suara saya nge-lag ya? Enggak, tayangan itunya. Share screen-nya. Oh, berarti internet kayak lagi nggak beres ya. Oke, saya lanjutkan. Lanjut. Coba.
apa yang disebut dengan tetromino? Belum muncul, Bu. Masih belum muncul, Bu. Belum muncul. Waduh. Saya stop share. Waduh, gimana ya? Bentar, saya pause dulu. Bisa? Belum. Belum, Bu. Bentar, saya share lagi. Ada, Pak? Ada muncul. Ada tetromino. Ya, saya lanjut ke next ya. Ya. Oke. Banten Resa. Oke, sekarang nomor 7. Ayam apa yang tidak bisa bertelur di siang hari? Ayo. Gambarnya sih ayam jantan ya. Banyak yang bilang ayam jadi jadian loh. Waduh, ngeri nih. Next. Oke, okay. Okay, next. Ya, ayo. Kira-kira apa ini? Dan apa ya? Pintar deh, suka main catur nih Bapak Ibu. Apa yang ada orang Sumatera ya, pada senang main catur. Oke. Okay. Wah, ada yang sutra, ada yang kabar, loh Pak. Wow. Semuanya nih Pak bisa berpartisipasi. Dua soal lagi. Iya. Otak apa yang nggak bisa dibawa ke mana-mana? Oke, okay. Wah, udah tahu kata benar. Yes. Oke, okay. Siapa yang pemenang? Wow. Next. Kopi apa yang paling cepat dibuat dan hanya membutuhkan 5 detik saja? Kalau Bu Fira sih 5 detik. Iya. Kalau yang baru belajar. Mau pilih kamu aja, Bu. Ini yang mau diklik mana nih? Yang mau diklik mana? Oke, kita lihat ini podiumnya dari Sulawesi loh Pak. Wow, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Selamat. Wow, Banten Resa. Nanti untuk selanjutnya saya kirim ya Pak ya. Ya, yang 10 besar. Yang 10 besar, oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Baik, Bapak dan Ibu. Masih ada lagi ya, Pak? Pak Jai. Ada, Pak. Door prize-nya itu ada 3 lagi. Live virtual tour-nya 1, mau SB-nya 2. Sama Bu Ian ya, ya. Apa gimana? Boleh, boleh. Bu Ian? Iya. Halo. Iya Bu Yan, silakan ada 3 ini Bu, 3 door prize. Ya, makasih moderator, makasih Bu Fira, subhanallah ya, sangat menarik materi yang Bu Fira sampaikan pada hari ini. Masih ada usulan tuh, ingin ada apa acara khusus tentang penggunaan media pembelajaran ya. Mungkin insya Allah ya kita fasilitasi, mohon doanya aja Bapak dan Ibu, kami bisa nanti mengadakan acara selanjutnya.
Ya, narasumber sudah tersedia di MN Banten. Tinggal kita apa namanya implementasinya. Baik, Bapak dan Ibu, ada dua OSB, vitamin otak, kemudian ada satu live virtual tour. Saya mohon nih bantuan host. Saya ingin ngobrol langsung dengan pesertanya ya. Boleh, boleh. Bisa pertanyaan, bisa pendapat nih. Ya, baik Bapak dan Ibu. Coba Pak Rumadi, bantuan dari siapa? NTB ini, Pak Tahbib. Pak Tahbib dari NTB, bisa nggak Pak Rumadi di... Nggak ada, nggak ada. Beliaunya aktif nggak? Beliau nggak ada. Oh, beliau nggak ada. Oke. Baik, kalau begitu kita ingin dengar pendapat dari Sulawesi barangkali. Coba diambil satu yang dari Sulawesi, Pak Romadi. Sulawesi. Sulawesi Selatan ini ya? Ya, boleh. Tapi nggak aktif kameranya. Sulawesi Tenggara. Kami mohon kameranya diaktifkan ya. Aktifkan ini kamera dulu, tolong. Bapak Ibu semuanya ya, diaktifkan. Jangan lupa nanti sesi terakhir kita ada foto-foto loh. Ya, ada tiga hadiah lagi. Oke, ini ada nih ya. Bu. Dengan ya, Bapak ya, Anas ini. Dari Sulsel, Tanah Toraja. Ya, Pak Anas ini ada hadiah lagi dari apa para sponsor ya. Ada LVT atau OSB. Bapak tinggal pilih nanti maunya yang mana. Saya cuma ingin dengar komentar Bapak, Pak, tentang acara MN Banten hari dua hari ini. Silakan, Pak. Waktu singkat ya, Pak. Singkat. Silakan dinyalakan, Pak Anas, kameranya ini ya, mic-nya. Mikrofon. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berkesempatan untuk kegiatan ini. Selama dua hari kegiatan ini saya rasa ya sangat memotivasi, menginspirasi, betul-betul sesuai dengan tema ya. Jadi apalagi dalam kegiatan AKM apa namanya bedah AKM betul memberikan inspirasi dan ini hal baru ya, hal baru. Sebelumnya belum pernah ada kegiatan pelatihan, jadi memang saya kira ini dibutuhkan, apalagi kita ini melakukan apa namanya asesmen kompetensi ilmu untuk anak-anak kita. Ya saya kira itu saja, Ibu. Saya kira sangat luar biasa kegiatan kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Iya. Coba Pak Romadi dari Papua, dari Papua Anas, Bu. Ya, dari Tangsel. Dari Papua. Papua ya, dari Papua silakan. Dicoba dihubungi. Ibu Antika. Ya. Ibu Antika. Antika Papua. Antika silakan Bu. Silakan dinyalakan mic-nya Ibu. Ibu Antika silakan nyalakan mic-nya. Sudah? Ya, silakan. Ya. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya, terima kasih banyak. Ini siapa yang share screen? Saya dari Papua, tepatnya dari Kabupaten Jayapura. Sangat kesan dan sangat senang sekali bisa bergabung mengikuti acara ini. Hanya kami berada di ujung pulau, jadi terkendala di sinyal. Apalagi kalau hujan. Ini tadi hujan deras jadi terputus. Jadi saya sempat mengulang, coba lagi dan alhamdulillah semuanya. Mungkin seperti itu. Mudah-mudahan jalan kesempatan kami bisa. Terima kasih. Salam. Ya, Kak. Kasih Bu Antika dari SMP 2 Sentani. Ya, makasih udah gabung ya, Bu ya. Ya, terima kasih. Dari Tangsel. Dari Tangsel. Sebentar, Bu Eni, Bu Eni. Bu Eni Suryani, bisa dinyalakan kameranya Bu Eni? Iya, Bu Eni, mohon Bu Eni. Bu Eni. Makasih Bu Antika ya, sudah jauh-jauh bergabung dengan kami. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bu. Ya. Bu Eni nggak aktif. Yang lainnya Pak. Kalau nggak ada Bu Eni, coba dari Kepulauan Riau, Pak Rohmadi. Riau ya? Sumatera. Riau. Kepri ya, sebentar.
Apri, oke. Okay. Ada Ibu Juliani. Ibu Juliani, silakan dinyalakan mic-nya Ibu Juliani. Ibu Juliani. Ya. Iya, Pak. Silakan Ibu Juliani. Terdengar suaranya, Pak? Terdengar ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Juliani dari Batam, Kepulauan Riau. Pendapat saya setelah mengikuti acara AKM ini sangat bermanfaat sekali ya. Saya jadi tahu bahwa banyak soal-soal itu kita ambil dari kehidupan sehari-hari kita. Sangat bermanfaat, apalagi tadi yang dari Bu Fira Stuti terindikasi yang bisa kita lakukan pada saat PJJ. Selama ini saya hanya menggunakan Google Classroom, paling cuman ke Google Meet, itu aja. Ternyata banyak yang lain. Terima kasih ya ilmunya Bapak dan Ibu semua. Sama-sama Bu Juliani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Bu Yan. Ya, udah tiga ya. Sudah semua, udah. Ya, makasih Bu Juliani dari Kepri ya, sudah gabung. Semoga bermanfaat acara hari ini buat Ibu dan buat teman-teman yang lain ya. Ya, tinggal berinovasinya aja Bu ya. Oke. Okay. Iya Bu. Oke. Okay. Ya Bu Hikmat, moderator, coba udah tiga jatahnya untuk dibagikan ke peserta, sudah cukup ya. Aja kita kembalikan ya ke mamu acara ya. Oke. Okay. Ya Bu Hikmat ya, tadi. Ya mungkin sebelum Bu Hikmat tutup, barangkali Bu Hikmat sudah bersuara. Bu Hikmat, ya. Tolong dicek Bu Hikmat. Udah ya. Bu Hikmat. Tolong cek suara Bu Hikmat. Ya, kalau enggak saya ambil alih lagi Pak Romadi. Baik. Baik, Pak. Sekarang, Bu, saya pamitan dulu ke teman-teman bersama Pak Jay. Oh iya. Bapak Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama MN Banten selama 2 hari. Saya bersama Pak Jay sebagai moderator. Sekali lagi mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan ya Pak Jay ya. Ya, terima Pak. Mudah-mudahan apa yang kami berikan atau MN Banten berikan bermanfaat oleh Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dari kami berdua. Ya, selamat siang sama Pak Ibu ya. Silakan Bu Hikmat atau Bu Yan Tuti. Ya. Ya. Kayaknya Bu Hikmat belum bisa aktif suaranya ya Bu ya. Belum, ya, aja belum, okay. belum bisa. Baik, karena ada kendala di Bu Hikmat, Bapak dan Ibu, sesuai dengan judul tema acara, ini bedah AKM numerasi. Tujuan AKM itu diadakan oleh pemerintah tentunya untuk mendorong perbaikan mutu dan pembelajaran dan hasil belajar siswa. Kemudian AKM numerasi itu sendiri adalah kecakapan fundamental yang bekali siswa dengan kemampuan mengaplikasikan konsep bilangan dan operasi hitung pada kehidupan sehari-hari. Jadi AKM numerasi ini bukan hanya ada di matematika. Kalaupun kami membahas matematika, karena memang bidang keilmuan organisasi kami tergabung di sini di matematika. Jadi AKM numerasi itu bisa diterapkan di semua pelajaran. Dengan mengambil konsep intinya adalah mengaplikasikan operasi hitung dan menginterpretasikan informasi yang didapatkan, seperti itu. Kemudian sebelum kita tutup, saya kembali mengucapkan terima kasih kepada tim Bu Piras yang hebat, Pak Jay, Pak Rohmadi yang keren, ya, host Pak Hanif dan Pak. Maaf Pak Jay dan Pak Widi selaku moderator, kemudian host Pak Rohmadi dan Pak Hani, Bu Hikmat pembawa acara yang dari awal itu mendapat gangguan. Jadi saya ambil alih ini tugasnya Bu Hikmat. Ya kita saling backup intinya.
Kemudian terima kasih pada juga kepada Pak Fatkur Rohman, Pak Dudi, Sekjen MN, kemudian Pak Retno Siswanto yang selalu mensupport kita untuk kita terus berbuat, ya, berbagi, belajar, menginspirasi, dan memotivasi. Terima kasih kepada tim Erlangga OSB yang telah membantu mensupport kegiatan ini sehingga acara berlangsung 2 hari. Kemudian kepada peserta di seluruh tanah air, kami ucapkan juga terima kasih banyak atas atensinya. Semoga Bapak dan Ibu sehat senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kami juga masih bisa memberikan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, bermanfaat bagi kami semua. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata dari saya, belajar, berbagi, memotivasi, dan menginspirasi. Ihdina shirotol mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, mohon dihidupkan kameranya, kita foto bersama. Ya, kameranya mohon dihidupkan. Ada berapa slide nih, Pak Romadi? 23. Berarti sampai hitungan 23 jangan bergerak dulu. Karena kita nggak tahu ada di slide mana nih, di laptopnya Pak Rohmadi. Oke, baik. Yo, kameranya. Kita mulai ya. Kameranya dinyalakan. Kamera nyalakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ya, habis. Oke, sudah. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Terima kasih Bapak-Ibu semua. Salam sehat, salam bahagia. Mohon maaf Romadi, atas segala kekurangan. Romadi, tugas-tugasnya. Nah, ya, untuk sertifikat, Bapak-Ibu sekalian, untuk sertifikat, itu akan kita kirim via email masing-masing. Ya, jadi akan kita kirim via email masing-masing. Insya Allah 3 hari setelah tanggal 13. Berarti tanggal 16-an insya Allah ya. Jadi syaratnya apa, Pak? Syaratnya ada absensi dan tugasnya dikumpulkan di Google Classroom ya. Ya, di Google Classroom. Kemudian nanti mulai nanti malam itu akan ada kesempatan untuk memperbaiki nama atau sekolahnya ntar malam ya, mulai jam 8 malam insya Allah. Jadi kalau ada yang salah namanya atau salah ejaannya dan sebagainya, itu bisa diperbaiki mulai nanti malam. Nah, saran kami untuk nama itu, biar nanti agak cantik di sertifikatnya, huruf besarnya di awal kata saja. Jadi misalnya Ardi Gunawan ya, berarti A-nya saja gede, A sama G-nya saja gede, jangan huruf besar semua. Jadi nanti kalau kita buat huruf-hurufnya itu pakai yang agak italik itu jadi kelihatan cakep gitu. Ya, mungkin itu aja tambahan untuk sertifikat. Sekali lagi sertifikat akan kita kirimkan via email masing-masing. Itu insya Allah mulai tanggal 16. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan lagi kegiatan ini dengan lebih bagus lagi nantinya. Terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan selamat siang. Selamat istirahat semuanya. Happy holiday. Selamat siang.
Sampai ketemu di lain waktu.